Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afina fi ghazati Falastin. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Allahumma anjil mustada'afina min al-mu'minin. Allahumma 'alaika bil yahudi al-mu'tadina. والطف بأطفال فلسطين ونسائهم برحمتك يا قوي يا عزيز. الحمد لله. Pertama kali saya minta maaf atas lewat kerana betul dengan kereta mampuh tupe culi kita lagi deh. Jadi alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala manna alaina, beri kepada kita nikmat as-sihah wal afiyah, dan sihat dan afiyah, al-amn was salamah, aman dan salam dan tenteram dan sejahtera dalam keadaan hidup kita yang zahir. Kalau ni kita nampak kata hidup kita yang sahih tu nampak tenteram, nampak aman, kita tidak tahu bila ke Allah SWT nak cuba kita, nak imtihan kita, nak periksa kita, kodak iman kita tu setara mana dalam keadaan kita duduk dalam keadaan sihat dan selamat dan senih dan tenih, duduk suka, duduk ria, boleh genau anak pergi kot tu, kot ni, boleh pergi patah, boleh berlaku. Siapa kata gapo ni gendong anak hatta anak kamu sekolah pun dalam keadaan senyum dan orang panggil kata bahagia dan senang. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi seperti saya ayat saat inilah, bila ke Allah Subhanahu wa taala nak cuba kita, orang panggil kata hasiban nas ayyatraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah disengkakan bahawanya seorang itu dibiarkan saja, tak ada kena cuba oleh iman dia? Bahkan tidak, kita kena ada cubaan. Dengan itu kita tengok pada saudara kita di Palestin. Dulu kisah saya rasa kecek tentang Palestin sini sekali, tentang dunia Islam. Saya tu dah pernah wayak kata Palestin saat ini adalah mereka kena jajah daripada Yahud Israel. Yahudi. Maka orang panggil kata dalam keadaan mereka tu kena jajah. Seperti juga negara-negara lain kena jajah juga ketika tu. Bahkan ketika tu saat ini tidak ada setara lagi negara tengah yang jajah saat ni tu. Kau Angkrik dan orang panggil kata Europe dia jajah negara saat ni tu. Dia tidak ada setara lagi. Hanya setara terlepas pada tu setelah mana gapo? Setelah mana Angkrik dan Amerika nak bui Palestin tu kepada Israel. Barulah dia buat setara tu bagi negeri Palestin tu. Dalam perjanjian apa ni? Saya sebiko saya pernah sebut dulu. Jadi nak yang kata loninya setara tu sakat teh di antara Lebanon, Syria, Jordan, patu Mesir. Tu setara ni semuanya jiran tu saudara Islam belaka. Saudara Islam belaka jiran saat ni tu. Tapi dalam hak ada kalau tengok hari ni ni saudara yang telah tinggal saudara. Tu hak paling sedih sekali. Pentingnya nak ayat sini ni sebagai nak tahu kerana banyak kekuat kita tu tahu dah kata Yahudi saat itu jajah Palestin. Jajah Palestin. Mulai daripada mereka tu hijrah
daripada Europe mari duduk dalam Palestin saat ini dengan izin ataupun dengan rancangan daripada negeri barat semua, negeri Europe semua saat ini dalam keadaan nak gapo, nak cucikan negeri Europe setelah mana pecah rahsia kata Yahudi saat itu, orang panggil kata adalah jahat. Tidak tahu Hitler tak bunuh pak dia. Hitler bunuh dia saat ini kerana Hitler tu dia tahu rancangan Yahudi nak buat lagu mana. Rancangan nak buat nak main dalam urut tu lagu mana sehingga mereka tu jadi bertumpuk duk. Duk tumpuk di apa ni Rusia, duk di Ukraine, duk di Jerman, duk di Holland, duk Ireland. Mari duk dalam Jerman, masih duk dalam Itali, dalam Spain, dia duk tumpuk sikit-sikit. Dalam keadaan itu barat semua sana negara Europe sana ini nak hambat kuat dia tubik semua. Kuat dia berapa kali kena hambat, berapa kali kena bunuh. Allah Ta'ala janji lagu tu dah kuat Israel sana ini, kuat Yahudi sana ini, dia tak akan aman hidup dia nipu. Pangan dia tu nipu, hanya tiap kala tu nak ibu dia berlaku. Dan dia lah sebagai dia tak seperti Quran raya, dia tu ahibba Allah, dia tu anak Allah. Dan kekasih Allah dan anak Allah orang lain itu bukan. Dia duduk pergi lagu tu. Sebab itulah yang Europe semua saat ini nak kehek dia. Bahawa Europe nak kehek saat ini buat dia tu, maka lagi pergi jadi cari tempat nak yang disetupuk. Nak satu lah buat Yahudi saat ini. Marilah di Hetzel apa ni, seorang pemberita Yahudi bui pengusuran kepada Angkrik bahwasanya suruh buat, suruh pilih ataupun suruh letak mereka ni di satu tempat. Ya, sebagai mautim, sebagai tempat hidup mereka, jadi negeri mereka. Nah, yawi gapo? Yawi Palestin, yawi Argentina, yawi Uganda, nah, ada. Jadi empat tempat semua. Nah, dia bui. Jadi hak ada itu mereka tu pilih Palestin. Nah, pilih Palestin. Dari hak ada pilih Palestin itulah mulai hijrah yang pertama. Dan hakak ada orang Arab semua tak tahu rancangan yang disusungkan ini. Orang Palestin sendiri pun tak tahu rancangan yang disusung ni, yang disusungkan oleh penjajah-penjajah orang Barat saat ini. Dan hakak ada itu buat lagu mana? Dan hijrah mari itu orang panggil kata kuat ia duduk dalam keadaan paling susah sekali lepas perang dunia. Ya, kuat Yahudi duduk dalam keadaan sesak sekali, tapi ia makan tak payah, ia pandang nipu. Tapi ketika tu dia tu boleh masuk dah. Dalam kabinet kerajaan. Oh Yahudi ni nak ayat tu bijak dia masa tu. Dia boleh masuk dah dalam kabinet kerajaan. Setelah mana Rasulullah hamak dia pada Madinah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, patu Bani Quraidah. Semua hamak tu baik daripada Madinah. Giduk dalam ko penjuru dari Arab. Dan Nabi suruh hamak tu baik Fabih. Mari umat hamak Fabih, dia giduk ke Syam. Dan yang duduk dalam Syam, tengah tu Syam tu duduk di bawah kerajaan Roman. Rom kah tu. Lepas tu kah tu lah kuat dia tu duduk bagi, duduk kena jual dia jadi hamba tak ni tu. Dan duduk kena jual lagi kot Europe, pergi kot mana Sabah tu. Kuat duduk biak kot nung. Tu tak asal dia boleh duduk kot nung tu. Lepas tu ni nak hantar klik semula ni. Hantar klik semula tu, mari yang tak ada selipar, hak baju cari. Semuanya ahli Palestin saat ni, dia tak dasar tetamu. Dan timu mereka dengan cara yang baik. Wih batal. Duduk tidur bawah kat bilik di luar. Bawa lama-lama. Orang Palestin tidur luar rumah, dia tidur dalam. Yang esok dia, kesok dia sikit. Habis jatuh di luar. Bawa duduk di luar saat ini. Ini rumahku ni. Rumah mungkinnya. Aku mahu tetamu ku. Ya, tak ni rumahku. Dia di rumah dia. Kerana kerja eduk dengan dia. Learning begitulah. Mula-mula kau yang masuk, orang Yahudi duduk dalam Palestin tu 3%. Masuk 3% dia masuk mula-mula sekali sampai ke akhir pada tahun 1987. 1987 kok dia boleh ambil habis negara Palestin, tinggal West Bank dengan Darfur Harbiah. Dari agak ada itu kok dia nak ambil lagi, nak serang lagi, nak rebutlah, nak ambil habis. Tapi tekah tu kok dia tu payah dah nak serang, nak ambil habis. Payah dah nak serai, nak ambil habis. Kerana Mesir pun masuk, Jordan pun masuk, Syria pun masuk, Malik Abdul Aziz tengah tu pun masuk dalam perangai hak tu. Dia berhenti sekat tu. Apabila dia berhenti sekat tu saat ni, tinggal Darfur Harbiah, tinggal Gaza.
Nah, ada. Tekah tu Razah dan Zifah Harbiah di bawah siapa? Nah, tekah tu berboleh kepada mereka saat ini tu. Nah, angkrik wi Zifah Harbiah kepada Jordan. Ordun mek cara wisayah agama ni duduk di bawah Jordan. Razah duduk di bawah Mesir. Razah duduk bawah Mesir. Nah, tapi bos setelah apa ni tahun 1991 tekan ni Israel kerana Yasir Arafat boleh hadir buat kita dah kenal Yasir Arafat PLO dulu ni dah gerakkan merdeka Palestin Harakatul Tahrir Munazamah apa ni Tahrir Palestin tu apa kata PLO nak kata gerakkan merdeka Palestin Yasir Arafat saat ini dia sebagai parti Fatah orang panggil. Nah, Fatah. Aduh. Ya parti dia saat ini parti liberal, dia tak ada sakut dengan Islam. Ya capuh be Kristian gapo gini. Siapa Yasir Arafat tu bini dia tu Kristian. Dan walaupun dia duduk di Algeria, dia duduk di Tunisia, dia duduk jakit dalam luar negeri lah. Orang panggil tu dia tu nayuk tak ada negeri. Dia panggil dia tu rais Palestin, tapi dia tak ada negeri. Negeri dia duduk di Israel. Okey. Setelah mana ni saya nak ayat sikit sini nak ayat kata setelah mana dia apa ni Amerika dan Israel dia daya Yasir Arafat daya lagu mana kalau lah mu nak jadi KJR dalam negeri Palestin nah mu kena gapo aja kata kalau mu nak jadi KJR sini mu kena cabut nah kuasa Jordan daripada Zifah Gharbiah West Bank mu kena cabut kuasa kena cabut kuasa ni lah Yasir Arafat dikecek dengan Malik Hussein di masa tu. Nih, Malik Hussein. Ya, Jordan. Dikecek dengan Malik Hussein. Munazamah ni. Nih, gerak ke Fatah ni. Duk mitok. Duk tekeh. Malik Hussein. Sehingga Malik Hussein saat ni ni. Jom tanazul. Jom tinggal. Wisban saat ni ni. Dan kepada. Tinggal Wisban kepada siapa? Kepada. Orang panggil kata. Munazamah Tahrir. Wui kepada Yasir Arafat di sinilah tahun 91 masuklah orang panggil kata Ittifaqiyah Oslo. Dan belum pada tu ya kecek dah di Madrid di Spain. Nah kecek kata mengkena cabut apa ni kuasa Jordan daripada West Bank di Zifah Gharbiah. Maka Malik Hussein pun serah. Serah kepada sini. Di sinilah jadi apa ni musyawarah Oslo. Musyawarah Oslo ninglah mulanya Yasir Arafat boleh jijak bombing Palestin semula klik jadi sebagai apa ni presiden tahun 91. Nah, 91. Dah ada 10 kali musyawarah jadilah nah duduk di bawah gapo? Duduk di bawah Munazamah Tahrir apa ni gerakan merdeka Palestin yang mana nah we hukum otonomi kepada Yasir Arafat dan sekali dengan Gaza. Razah pun boleh kepada Sultan Palestin kepada Yasir Arafat. Maka Mesir pun tinggal Razah. Itu baik daripada Razah. Tak ada duit kuasa Mesir lah. Nah. Maka setelah itulah. Jadi perjanjian itu baik lagu mana. Nak ayat kata Yasir Arafat tu lagu mana pun nak jadi juga Presiden Palestin. Walaupun setupuk bersatu tu. Nah. Setupuk tu sikit ya. Ngacau wak naga. Saja wak naga. Boleh jadi negeri Palestin. Tapi negeri apa yang panggil? Negeri daerah Palestin so patut daerah Israel so nah negeri kan pun panggil autonomi panggil siap panggil pun tau nah dia panggil kata ekonomi duduk dia setakik duduk daripada Sultan Palestin wah diri belaka tapi pertahanan nah kelahung dia duduk di Israel nah kuat dia tak boleh nak pakar kereta kebar nak pakar benda besar benda MC Pahuk nak pakar tak boleh boleh pakar benda handuk je tu sultah kajak air Palestin. Sultah gapo lagu tu? Nah, kalau nak contoh tempat kita lah ni gak sumpah dengan Moro di Moro di Filipin, di selatan Filipin Moro. Nah, tu. Dia ada hak Salamat Hashim, lepas tu dia ada hak seorang lagi Muhammad Nur. Nah, maka kajak air dok berunding sini nak buat otonomi sumpah dengan Palestin. Dah nak ului otonomi kepada Palestin, kalau hong dok di Manila, nah, maka tempat ten ni idarah sendiri. Deh, hak setakik, hak gapo, hak siak, hak masyarakat, hak gapo buat sendiri. Tapi kalau duduk di Filipin, duduk di Manila.
Tu. Jadi dia nak kutip siapa yang boleh. Pasal Israel kata orang aku tak kena dia ni, dia mari nak igat. So, kajak Palestin tak boleh nak sekat kau nak masuk akhir tu kebakan, akhir tu sodok kan, akhir tu kering kan, nak sodok batah kan, nak fracture rumah kan. Tak boleh nak kata apa. Moga kelahong ke amin ni duk demo. Lah ni pun aku tu. Duk pergi di Gaza duk kena serai saat ni. Di Intifadah Gharbiyah ni, lah ni nya dia di Ramallah nama dia. Nah, duk di Ramallah. Kau dia pakat jatuh kerajaan Jordan daripada West Bank saat ini, dia boleh ambil satu cangwak nama Ariha. Nah, capu masuk dengan dia. Banyak tu yang boleh. Atau Intifadah Gharbiyah. Intifadah Gharbiyah itu, apa ni? Gaza. Gaza sepik lagi. Nah, sepik lagi. Patut hak lain lagi tu, orang Islam, orang Palestin duk capu dengan kuat Israel. Israel yang buat apa yang mari buat nikung? Setepak yang buat nikung. Nah, semuanya nikung dalam Israel saat ini 880 nikung. Nah, yang buat dalam Israel, yang buat saat ini, yang buat di kampung, perkampungnya orang Islam duduk, orang Arab duduk. Moga tujuan dia nya lagu mana? Dia nak hipik, dia mahu tak nak duduk, tinggal. Boleh dia setepak. Yang hipik, boleh dia setepak. Nah, lalu itu seolah-olah tak boleh dia habis lah. Nah, kerana yang beri kepada kuat duduk dalam nikung saat ini, pergi ke lebih pada kuat daripada KJF Palestin lagi. Dan mana boleh berdiri piko berdiri besar, berdiri apa ni SK ko, berdiri M nebelah ko, berdiri handok otomatik ko. Tapi dia mana tak ada cara hebok buat tu dia bunuh orang Palestin sore mati. Tak ada apa ada apa. Membunuh ngaga apa? Ada berdiri KJF awi kat aku tak apa. Nah, jadi darah sebangat air tu darah orang Arab. Dia mati tu. Sebab itulah benda ni berlaku. Nak kata rakyat Palestin duduk dalam derita 70 tahun. Dah 70 tahun. Nah. Duduk dalam derita kena bunuh. Hari-hari berita mati. Kalau pandai tengok berita Arab, kau kita pandai berita Arab, tengok berita Jazirah ke berita Saudi ke hak Lebanon ke apa, hari-hari berita mati orang Palestin. Nah, telinga ni tak ada luar. Ha mati. Hari ni 3 orang, esok 2 orang, 4 orang, 5 orang, hak ni budak, hak ni igat budak bos dalam gok. Tak ada hari kesenenge. Ini satu taktik Yahudi. Nah, kita kata geno yo duk kacau buat gapo? Padahal rakyat Palestin bedeh pun tak ada. Kalau lawan pun lawan kata kau batu yo. Geno kacau duk surai rumah orang pukul 12 malam, pukul 3 malam masuk dalam rumah, nyo sepak bok ke pak anak ke apa. Sebab gapo? Hak ni khutbah taktik dia. Taktik dia kata gano? Dia kata kita tak leh orang Palestin duk dalam Amir satu hari pun tak leh. Kalau kita duk dalam Amir satu hari, dia makan kita klik. Kita kena kosek dia setiap malam. Malam ni kita kosek mu dia tu. Esok kita kosek kok nung. Kita kosek dia tu. Jadi kok dia tidur dalam keadaan gapo? Tahan mari igak apa? Israel mari serai ko. Noyak tu nak wi jiwa orang Palestin saat ni nya jadi keriak, jadi pecah otak, jadi duk dalam serabut. Nah, duk dalam serabut. Kok tu bodoh yang Syekh Arafat. Nah, kok tu saya duk sudah. Nah, kau tu buat Islamik naik Sudan. Nah, Umar Bashir naik. Presiden Sudan kata apa? Aku tak tahu kata Umar Bashir nak jadi presiden dengan setumpuk tanah tu. Tidak tu kita wui pada pasir Sudan sekerak boleh jadi presiden dalam tu. Nah, wui pada pasir dekat dengan sungai ni. Belaya dia jadi presiden situ, dia menane situ, dia beno situ, belaya dia buat situ. Tak tahu kata nak lagu tu kata. Nah, mungkin dia jual dah Palestin tu sekerak tu. Mana kata nanti hari dah lah. Maka dia serah diri kepada Israel bih dah. Maka di sinilah nak ayat kata apabila jadi KJL, deh, jadi KJL, dia nak kena wi ada gapo? Ada gapo? Kena wi ada pilih raya. Buat pilih raya menang siapa? Menang kuah Hamas semua. Pilih raya nak jadi KJL dari Sultan Palestinia tu. Mula-mula tu ya kuat yang boleh pergi. Lepas pada tu pilih raya, menang kuat harakah Islamiah, menang gerak ke Islam, menang gerak ke Islam. Nah, maka Israel kata kau tak sih, lagu ni tak sih duduk bawah Hamas. Nah, tak sih baik dengan Hamas. Dengan agama ni gerak ke Islam ni tak sih baik. Maka itu tak sih baik saat ni ni. Sultan Palestiniah saat ni ni serah Gaza ni kepada Hamas. Duk cara mu.
aku cara sini. Mu tak kajak cara mu, aku tak kajak cara aku. Di situlah. Nah, orang panggil kata Gazah tu duduk di bawah Hamas. Tak ada duduk di bawah Sultan Palestin ya, kerana Hamas dia tak ngaku kajak Palestin. Hak ni. Muka kajak yang mana dijajah oleh Israel. Dia jajah mana? Ha ni. Tapi kita masuk tajuk ni panjang lagi. Sebabnya Hamas ni tak terima kerana duduk bawah jajah dah. Lepas tu Hamas tak terima nak duduk bawah hukum dia saat ni dia, kerana Israel dia buat rancangnya sikit demi sedikit nak peracurkan huwiyah, nak peracur agama dan akhlak orang Palestin. Saya ingat orang Yahudi seorang yang kata kanu. Dia kata, orang Islam ni payah. Aku ni hatta ganja lah, hatta dia heroin lah, debu tu lah heroin lah, heroin lah, hatta garok lah, hatta tino lah, hatta judi lah, masuk duduk dalam West Bank, masuk dalam Gaza, duduk lawai aku lagi, duduk lawai aku lagi. Nah, situ nak ayat kata kuat yang usaha nak beracur kuat ahli kuat difah garbiah kuat West Bank saat ni dia capuh kajak ayo Kristian. Kapo melaka kuat dia, kuat dia duduk bebas. Kita duduk tengok hak demo kuat Palestin hak pakai seluar ketat, seluar gapo sepanggal Syria. Kuat tu kuat parti liberal, kuat ganti parti kapitalisme. Dah bukan parti Islam. Dah lama kita ada waktu ka? Dah waktu ka? Tapi kalau kita pergi masuk dalam kuat Gazah saat ni, kita payah nak temu sepanggal hak ni. Dah kerana hak kuat duduk dalam Gazah ni, dia duduk di bawah tarbiyah Islam, yang Allah didik Islam. Dah bawa duduk bawah tarbiyah. Tapi dah ada hak keadaan dia duduk lagu tu, duduk terbiah Islam, Hafiz Quran, apa gini. Masih lagi banyak di kalangan mereka tu duduk jadi mata gelap Israel. Mana $10,000 sebulan, awak gapo lagi rahsia siapa ke Israel. Dah kuat munafikin tu banyak sekali. Dah kuat munafik tu. Ada. Tadi kuat munafik. Sehingga hari Ma'at minggu lepas. Ma'at minggu lepas. Selak Israel masuk dalam Masjidil Aqsa. Lakuh tu sikit dah. Dia takut lupa. Saya nak Israel masuk. Saya urat Palestin 1%. Masuk dalam Masjidil Aqsa. Royak kata khutbah hari ni bekain sikit weh. Dia orang ngaji. Dia kecek tak rosak. Orang dengar. Dia kecek pintu saat ni. Ada kuat syabab. Gerak kuat werung-werung syabab Islami ni. Dengar dia duk kecek duk rengang. So 2, 3, 4 saat ni. Mak pergi pergi demo. Lebok situ. Dah yak darah yak semut. Baru mengaku kata ya ni kedok kerja dengan syabak dengan Mossad dan saya lap hak Israel ngado dah rahsia siapa kata di dia royak sesal tibuk demo sakit sana ya leh royak tu kena buat lari aja boleh-boleh dia nak terbunuh di Mossad dia leh tetapi nak ayat tu siapa setara tu khutbah dalam Masjidil Aqsa kodok berlaku tufanul aqsa lah ni gitu deh kalih buat ni naik baca khutbah. Nah, nak baca lugu nak akik semangat situ tak ada. Gini nak baca ketah keping. Ibadallah, ittaqullah, ta'atlah kepada Allah. Sekadar kau dah tulah. Nah, tu tak leh sebut langsung hajihad. Tu. Nak masuk tajuk hak tufan. Masuk tajuk tufan. Setelah mana Israel saat ni duduk bunuh orang Palestin. Budak umur 10 tahun masuk gok. Umur 12, umur 9 tahun, umur budak kecil dia main tah batah. Kalau Israel lalu yang ambil tangga batu wakci gitu yang ambil gimbal legok dah tiok gelepah aku teng tak kira kena gimbal digok tu kena gimbal digok tu nak ayat terberat ni insyaAllah dalam 4 hari ni demo tu boleh tubik belakang insyaAllah hak duduk dalam gok lah ni tubik pun kena niat mati syahid lah lepas pada tubik tu. Moga cerak Israel lepas carwak ya pula lepas pada 4 hari ni. Pentingnya kuat ya nak yakin kata kuat ku tak ada dah dalam tu. 250 orang tak ada dah. Patut Hamas pun bukan bodoh. Kalau dia nak lepas pun ya lepas buat rakyat luar negeri dululah. Buat orang Syria, buat Thailand dak 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 tu. Atau kuat Amerika. Buat luar-luar negara. Patut hak general tu dak lepas buat apa beladuk dulu. Dah general nak besar-besar, dia boleh higak lama general nak besar. Kerana dia serahkan tahan. Dah dia serahkan tahan, dia boleh general. Dia masuk dalam tu general, duduk dalam. Allahu Akbar. Boleh general ni, kuat dia sakit kepala benar. Kuat Israel saat ni tu.
Tu. Jadi hok ni ni, well, 4 hari ni ni seolah-olah kata serupa dengan model lah nak putik tangan kaki hok putus hok duk kat bawah rumah itu tu tu. Nah, kerana banyak ke mati saat ni bawah rumah saya tak ada siapa boleh buat tu baik. Banyak duk dalam tu, tapi bah busuk nak rasa. Tak ada. Tak ada bah busuk rasa. Baik hok duk dalam tu pula pada hok duk luar ni. Hok duk luar ni gonggong ke hening pun ada. Hanya dol, hanya sesak ni, hanya tak ada kuih ni. Ada-ada juga sampai setara tu. Tapi nak ayat kata, serengeng ni paling teruk sekali. Saya nak ayat sebab serengeng sikit, nanti kita dapat gambar. Pertamanya, bunuh saat ni. Igat budak, buh duk, buh gapa. Buh duk, buh gapa saat ni, hak tu satu. Yang keduanya, ia tak hormat kepada orang Islam sama sekali. Lepas pada dia rasa gagah dan Israel itu rasa gagah, dia rasa kata kuat jihad dan kuat Hamas dan kuat mujahidin dalam Palestin itu dah lemah, maka ikut dia nak buat lagu mana, dengan sebab apa? Dengan sebab dia bagi senjata kepada kuat doklah nikung belaka. Dia bagi senjata kuat doklah nikung, tadi kuat nikung ni boleh jaga kajak dia, dia ikut dia nak buat lah. Lepas tu dia gila, dia bawa lah, dia pilih raya baru ni no, boleh kepada kuat mutasyadidin, kuat hak kerah dalam agama Yahudi. Kira kata, lagu mana pun kita buat, kena buat dah. Rancangan kita ialah rancangan kita membangunkan haikal Nabi Sulaiman, rumah Nabi Sulaiman di atas Baitul Maqdis saat ini. Kerana menteri keamanan dia tu, bin Ghafir tu, adalah dia nak buat secepat mungkin kalau boleh. Boleh nak bunuh sefampi. Tak sewi tinggal seorang buk, orang Palestin dan orang Arab duduk dalam Palestin semua tu, bukan kata la razah la difah dak. Nak bunuh Fabi. Ha tu. Lepas tu hak paling rahsia sekali, hak orang dunia tak tahu, hak pakat dalam rahsia dengan orang panggil kata Safqah 21. Safqatul Qarn. Orang panggil kata perjanjian Qarn 21 di antara Amerika dan Israel dan negara Arab termasuknya Mesir, Jordan, Saudi Arabia. Dan masuk dalam Emirat dan Bahrain dan Morocco, dan sudah hak bawah hak telah lesen persaingan dengan Israel. Pakat teh hak ni hak paling teruk sekali ialah kita kena halau tu baik semua orang Palestin duk di dalam Palestin saat ini. Hak ni safqah hak ni rahsia hak ni lah orang panggil rahsia garing kaki negara Arab semua. Sebab telon ni aku Arab boleh tolong ke apa dek? Hatta senjata putus boleh tak? Hatta orang yogi boleh tak? Tak boleh. Kerana perjanjian hak ni. Perjanjian nak hamak tu baik. Orang Palestin semua tu baik daripada Palestin. Daripada Gaza, daripada Difah Gharbiyah. Di Gaza tu baik ke Mesir. Difah Gharbiyah tu baik ke Jordan, ke Jordan. Hak ni perjanjian di antara Arab ni khianat yang paling besar sekali bagi negara Arab. Sebab tu lah ni kita tengok sisi Palestin, sisi Mesir. Wak gapa lah ni. Nak buka raw, nak buka setara tu tak boleh nak buka kerana janji ayah syiak dah. Setara saat ni ni dengan Palestin, bukan dengan Israel. Kawasan tu belak juga ni, ni Gazah, ni Mesir. Setara ni dengan Gazah, Mesir saat ni ni. Tapi sebab apa yang tak buka pintu sini? Kerana ia ada perjanjian yang serat dengan Israel. Mau jangan lepas kuat Gazah ni. Kerana kuat Gazah ni kuat aku halau. Kita kena tahu kata Gaza ni negeri orang Palestin hak kena halau. Orang Difah Gharbiyah, orang West Bank kena igat, orang Khalil, orang Janin, orang hak le selatan itu le utara Palestin kena igat. Maka semuanya apabila dia nak halau, dia tu baik duk, dia tak hantar ke rumah, dia hantar masuk dalam Gaza. Boleh duk hak terluah kali ni. Dia hantar dekat dalam Gaza saat ni dia ya nak tubik ke Mesir. Tak leh tubik. Dia nak lari tubik tak leh pergi. Dia duk dalam tu. Orang Gazah sendiri nak masuk tak boleh. Orang yang ada masuk dalam Gazah ni, orang luar, ada pasport luar boleh masuk. Kok Rafah masuk dalam ni. Lepas tu, hak-hak boleh tubik saat ni ni apa? Hak hello, ni dan ni. Ha, boleh tubik, jadi tak berapa, tak ada apa-apa. Ha, boleh tubik lagi. Tu. Jadi, nak ayat kata Mesir saat ni ni adalah kaki tangan Yahudi juga. Duk pergi dia. Dan semenjak daripada zaman Abdul Nasir dulu lagi, setelah mana perang nak menang dah zaman Abdul Nasir tu. Perang tu ada cukup hak sultan dah menang dah. Mari Amerika telefon masuk.
Jamaah Abdul Nasir sekat ni dia berhenti, tidak tukar serai. Jamaah Abdul Nasir pun, hello. Pada ketua tahang dia semua dalam media perai, undur belakang. Kuah Hasan Banna, duduk dah baris depan, saat ni nyepalin. Dia mahu ni klik apa? Dia mahu ni hundur apa? Kita ada sejakah dah nak kena. Nah, maka, dia mahu ni hundur kerana dia taat kepada ketua dia. Kuah Hasan Banna duduk depan, tak ada undur dah. Eh, pakai marah ke depan, mati habis. Eh, hari tu tu, kuat Mesir tu tak ingat kata Israel bunuh, tahan. Kau dia higak, dia hina, dia jijak, dia kamu hidup-hidup tu dah. Lah ni tak ingat kuat dia. Kuat Mesir saat ni tu. Eh, kerana dia tu khianat dah tekah tu. Jamaah Abdul Nasir tu khianat dah perjuangan jihad tu, nama jihad tu. Dia khianat dah. Patutlah ni tak kena royak. Dah, kerana kaki tangan kuat dia berlakon. Dia tu Mursi dia tak bunuh. Nah, dia mau tak bunuh Mursi tu. Kalau dia mau kerana Mursi sana dia tak masuk dalam perjanjian Korun 21 sana itu. Kalau Mursi masuk dalam itu lah dia tak bunuh. Tapi Mursi tak. Nah tu, sebab itulah dia buat orang lain orang dia, maka siap dah sebagai hamba kuat ni tu baik. Tu satu sebab. Yang seterusnya sebabnya orang panggil kata mereka saat ni tu orang Yahudi nak buat negara yang terbesar nanti siuk sunar lah. Nah, saya dah sebut banyak kali tu kecek kamu takak lah Facebook lah apa. Nah, nak siuk sunar orang panggil kata apa ni buk dia. Buk saat ni tu sunar hak buat daripada tulai lembu. Itu apa ni tanduk lembu saat ni tu. Kerana Yahudi apabila dia siuk sunar saat ni tu mana dia boleh kuasa tempat lah tu. Nah, dia pergi mana-mana pun dia siuk sunar ya lah tu. Nah, ada. Tengok kita tengok kalau kita balik sejarah hak moden ni deh. Dia pergi masuk dalam Saudi Arabia, dia pergi di Neom, dia pergi di apa ni dekat dengan Madinah ni. Deh, tempat hak Nabi tak pergi ni. Deh, tempat kaum Ad. Deh, hak Nabi tak pergi situ tu, maka dia pergi situ dia boleh siuk sunnah dia sampai ke akhir sekali dia boleh masuk sampai ke dalam Madinah, sampai ke Khaibar dia pergi tempat tok nenek dia duduk dulu, dan dia boleh siuk pipik dia sunnah dia saat ni. Tu nak ayat tu kuasa mereka sekarang ni, deh dia dibukakan jalan sampai ke Yahudi boleh masuk rata habis. Lepas tu dia nak siuk sunnah tempat berapa? Deh, ni hak saya temunya dari dia dia sebelum pada tu 10 hari tu apa ni sebelum pada serengai tempat tujuh tu dah 10 hari. Dah 10 hari. Eh, dalam 10 hari saat ni tu dia kata Baitul Maqdis. Orang Islam nak masuk semaya tak boleh. Kerana dia buat perayaan kuat dia. Eh, kau perayaan kuat dia saat ni raya ibadat dia lah. Eh, raya ibadat dia sehingga dia iklan kata kita boleh dah ni nak letak copong bedi kita sebagai nak peracur kubah sakrah ni. Dari kubah hak mah tu, dari kubah hak si mah tu, kubah tu sakrah tu, yang kita boleh peracur lah ni. Dan kita nak bangun Haikal Nabi Sulaiman. Haikal Nabi Sulaiman, dia kira kata bila? Kita ingat adalah surah Sabak ya, ayat. Apa ni? Ketika Nabi Sulaiman duk bina Haikal saat ni tu, semua jin, semua sana terbakar, duk buat Haikal tu. Tiba-tiba Nabi Sulaiman tu baik pak tu, Nabi Sulaiman tu baik, Nabi Sulaiman mati. Tak tukar dia duk situ. Kuat jing saat ni ni kerja juga Nabi Sulaiman duk depan. Padahal Nabi Sulaiman mati lama dah. Dah duk pergi tukar hak ni dia. Patu tahu bila? Lah, tahu daripada anak-anak deh min saatah make tukar dia tu siapa tu? Patah tukar dia Nabi Sulaiman jatuh mati tu. Baru jing tahu kata, "Oh, Nabi Sulaiman mati dah." Kita duk semua, kita duk takut kok orang mati. Dah kita duk takut kok orang mati. Maka haikal dia tu tak sudah. Rumah mereka tak sudah tu, kuat Yahudi ni nak sambung pula ni. Padahal kuat yo hakikat sebenarnya Yahudi Israel ni tu tak ngaku kali Nabi Sulaiman. Tapi nak kata dia karuk kuat Zionis semari saat ni ni, dia buat tak capuk ikut dia. Sebagai nak wi adalah di atas dia nak kuasa Baitul Maqdis saat ni. Maka nak benuh ni naik semula ni. Nak naik semula saat ni. Tapi belum pada nak benuh tu, dia kena cuci dulu. Dalam akidah yang kena cuci lagu mana? Kena semula lembu merah yang tidak campur dengan bulu lain, dua orang. Lembu merah tak campur dengan bulu lain, dua orang. Kalau seorang, boleh lagi. Kalau dua, tak boleh lah. Tak boleh campur bulu dia. Lepas tu orang tak biasa buat kerja gampang dengan dia. Tak biasa tak alat galau, kan, tak biasa naik, kan, tak biasa gampang karung. Lembu lima ekor saat ni, Al-Baqaratul Hamra. Gampang ni, lembu merah. Ya cedek hak tu 10 bulan dah.
sebelum pada nak berlaku ni. Nah, ya kira kata boleh sampai hari yang kelapai tu cukup umur dia. Nah, sanatan kamilah. Nah, setahun cukup. Nah, ya tepat lapai tu, ya cedek sian. Patu Hamah ni harakah Islamiah buat gerakan Islam saat ini ada selak juga buat dia. Pecah rahsia hak ni. Kata tempat lapai tu kok yang nak siuk sunat. Sebab itulah Hamah di serai tempat tujuh. Hamah di serai tempat tujuh sebelum pada dia siuk sunat saat ini. Eh, pertama kali orang panggil kata gerak ke Islam serai Israel. Tak ada relas sejarah. Dan ada peperangan 12 kali. Ambil daripada tahun 2000 sampai ke tahun 2003 tak ada hak Islam hak Palestin serai dulu. Hak ni Palestin serai dulu kerana nak mati rancangan ni. Kalau yang tak serai hari tu boleh ada kumbah tu hati 48 tu dan mau nak semelih. Kerana boya semelih mak dia kena bakar lembu dia saat ni tu jadi hati dia ambil debu tu tu dia kena tabuh habis keliling Baitul Maqdis saat ni tu sebagai tathiran daripada anjasil muslimin. Daripada najis-najis orang Islam. Tu akidah dia. Masih lagi ulama Islam kita hak duk bawah KJR tu duk pahal kata ni perai politik ya, politik dah dia mau perai akidah. Leh, jihad kita kena ikhlas jihad dah. Bukan kena ikhlas kata perai politik dah, perai jihad. Tapi hak duk bawah KJR saat ni dia ulama as-sultan, ulama duk bawah KJR lah ni nak. Nah, kerana saja dia suruh lagu tu, kerana dia masuk dalam lesen perjanjian ittifak 21 tu ya. Qarn 21 tu Safqatul Qarn dia panggil. Nah, safqah ni mana kata perjanjian yang paling besar sekali. Daripada tahun Qarn 21 sebagai kedamaian dan keamanan bagi Israel, bukan bagi Palestin. Nah, kita tak gambar situ. Orang apa ni Arab sendiri pun tak ada gambar situ kerana dia buat cara rahsia. Nah, rahsia ya salat cara rahsia. Lepas tu dipecah masalah ni itulah barulah harakah Islamiah tu kena mula dulu. Kalau tak mula dulu tak alih. Eh, tu. Hak itulah serangan berlaku tepat tujuh saat ni. Di orang kata istibaqiyah. Kita dulukan daripada mereka. Lepas tu marilah buat ulama. Sini saya nak ayat hukum ulama sikit. Mari ulama Islam Allah duk khilaf tak ada arah dah lah. Ulama ni minta maaf lah deh, saya nak sebut saya masa sebut sini dulu deh. Ulama lah ni terbagi pada banyak puak deh. Kita kira kata hak ni ulama Asy'ariyah suku. Asy'ariyah sendiri pun terbagi kepada ulama politik dan ulama agama saja, ulama yang ada belakang. Kuat salaf pun bagi berpuak-puak juga. Tapi salafi yang paling bahaya sekali ni ialah salafi madkhali, ialah yang pengikut Rabi' al-Madkhali. Dan orang panggil kata pengasah dia ni orang panggil kata tak ingat nama dah. Syekh Al-Jami tu, Muhammad Ali Jami tak ingat. Nah. Orang hak pengasah dia hak mula-mula dan orang daripada Ethiopia, daripada Habasyah Ethiopia. Nah, baru mulih anak murid dia, mereka ni boleh Syekh Rabi' al-Madkhali duduk di Jamiah Islamiah Madinatul Munawwarah. Nah, maka dia tu duk wifatwa tu pelik dah tekah tu. Tekah Ibn Baz dak ada, tekah Ibn Utsaimin dak ada, Abdul Rahman bin Jabri dak ada. Wa ulama-ulama yang ma'rufin tu dak ada, dah terkenal tu dak ada. Mereka ni dak erat dah. Ulama ni dak erat dah. Ibn Utsaimin, Albani, Ibn Baz dak erat dah dia. Di masa tu. Tapi barang mau ni mati habis. Ibn Baz mati, Utsaimin mati, Jabri mati. Mati habis. Kuat dia naik geng we dak depan lah ni, dak di bawah Wazarah Dakhiliyah Saudiyah. Yeah. Masuk duduk dalam Dewan Malaki hak KJR, duduk dalam Dewan Raja. Maka dia boleh kuasa lah ni. Nah, maka mereka ninglah fatwa mereka ninglah hak turuk KJR 100%. Nah. Ada. Sebab tu lah ni dia mau tibuk kok salafi kuat. Oh, salafi Saudi lah dah. Kuat dak ayat dah. Kuat Wahabi ni asal Yahudi. Tengok tu Yahudi cerak-cerak. Lah ni sokong Yahudi cerak-cerak. Kena demo. Nah, kerana hak ni hak mari hok pelik dah. Tapi salafi hakiki dia tidak. Salafi hakiki dia ada go lah kalau ni. Harap salafi hok mujahidin hok sebenar. Dia ada go. Nah, lo ni mana ulama salafi dalam Saudi, dalam TV, dalam radio, dalam Facebook, dalam Twitter, dalam chatting semua sana gi kecek masuk go. Masuk go. Nah,
Aduh, baru ni adik Imad Al-Ghamidi. Adik kat abang dia, dia pergi kecek dalam Twitter saat ni, dia kata kepada kerajaan Saudi. Bukan kata dia kerajaan tak, kata kepada keramai yang Saudi duk buat tu, duk capur, tino, jantan, decok, duk bori, orang kapir, orang gapur, duk masuk, dia riak tu. Sampai ke ada berlaku lah ni tu. Dia kata tu je, dalam Twitter dia tu, dulu dia panggil Twitter, lah ni dia panggil X. Twitter tak ada, dia buat X. Dalam internet, kalau orang mau main kuat chatting ni, pandai tahulah tu. Dia pergi kata dalam tu, pengikut yang ada ni, jadi nak yang tu, yang kata saat ni tu, ni uye tu tak ada siapa cek lagi. Kali dia pergi igat tu, perahan ciwi mati. Macam tekok ke? Allahu Akbar. Tapi adik dia tu duduk luar negara dah lah. Lari dah lah adik dia tu. Tu luar negara tak boleh nak duduk dalam negeri Saudi dah lah. Tu nak ayat kata, ulama mana? Ulama fatwa? Ulama tu fatwa? Bunuh? Bunuh. Begitu juga hak Palestin. Hak Palestin hari ni, ya hukum kata apa? Jihad ni, kena wa'aidu lahum mastata'tum min kuwah. Kena buat persediaan, siapa mau jadi gagah dan kuat. Lepas tu mau kena jaga keamanan. Orang ada dalam tempat tu mau kena jaga. Mau tahu kata tak agak, mau duduk serai apa. Mau duduk pergi kocok apa orang. Mau duduk pergi terharus orang kita, duduk pergi ngeceh dia mau apa. Duduk kena buat apa dia mau. Maka Hamas saat ini, yang buat lagu ni, Hamas itulah yang jahatnya. Hamas tu jahat. Kalau nak hukum dalam syarak dia kata, bukanlah jihad hak ni. Dia panggil kata qatlun nafsi, bunuh diri. Dia panggil bunuh diri. Lepas tu dalam 3 minggu baru ni, buat dewan itu apa ni, hai'ah kibar ulama Saudiyah buat tubik hukum kata Hamas ni harakah irhabiyah, laisa harakah islamiyah. Mari di Muhammad Said Ruslan Al-Masri Al-Madkhali yang kata Hamas ni ialah harakah Yahudiyah kafirah. Kafirah pula. Hadap pergi dalam Ghazah lah ni. Tu ulama kuat Madkhali. Al-Madkhilah. Juga orang tengok pak lo. Oh Madkhali. Tak pedah dia mana ni. Tubik daripada mulut mereka ni. Sebab tu tubik Hisham Al-Bilir tubik. Ya Aba Ubaidah, alimu Allah. Ya Aba Ubaidah, ajar kuat Ghazah tu sunan dulu. Ajar sunnah dulu. Musa-musa duk ngajar lah. Gapa ni pergi pedek. Kerana pergi pedek tu dia pandai berlaku pedek. Tapi pergi sunnah ni tak pandai. Dia kata kepada ahli Ghazah, kalau mujahid mu belajar lah. Kalau mu tahu kata mu tak agak, mu boleh serah. Tengok dia buat tubik kata mu boleh serah tu ulama murid dia. Kau dia kata dengan sunan-sunan tu tak apa lagi. Tapi mu serah. Anak terserah kepada siapa? Serah kepada Israel. Dia kata ulama yang mana sultan di bawah kerajaan. Ini yang paling teruk sekali. Tapi ulama gerakan Islam sedunia ni, terutamanya Persatuan Ulama Muslimin, Persatuan Ulama Muslimin Al-Ittihadul Alami Ulama'il Muslimin, sutih dunia ni ulama ni ni, semuanya mereka tu musyawarah dikata buat tubik hukum kata wajib, wujuban taman bagi semua kerajaan dari Arab, dari Islam tolong Ghazah dengan senjata. Jihadun syar'iyun, jihad yang disyarakkan. Orang panggil kata jihadud daf'i, sebagai jihad menolakkan serengi ataupun rancangnya yang disusunkan oleh Yahudi nak peracurkan umat Islam di Ghazah dan di Dhifah Gharbiyah dan dalam Palestin semua. Nabi SAW dulu boleh pergi sampai Madinah. Nabi ada kekuatan banyak mana? Pergi ibadah mula-mula. Tak ada kekuatan. Faris kudwa, apa ni? Tahan kau boleh naik kuda tu tak ada. Nak milik kuda seekor pun tak ada. Tapi Nabi tahu kata rombongan peniaga Abu Sufyan nak lalu jalan. Kata kita pergi rapah. Nabi tahu kata pergi rapah Abu Sufyan saat ini sebagai reda Quraisy. Abu Sufyan reda Quraisy paling gagah sekali. Ada tahan cukup siap. Tapi Nabi pergi buat apa lagu tu? Sebagai nak ambil habis harta dia merapah di Mekah tu. Lepas tu, buat tu jadi lagu mana? Oh, siapa selalu dah kepada Mekah. Muhammad sekat, ialah Iru Quraish. Apa ni? Rombongan peniaga Iru Quraish. Kita bakal gelawai perai.
Nah, sinilah tubik ke apa? Nabi perakat ikhlas gitu, duk ikhlas punya tubik berapa orang? Tubik 300 orang yang daripada umat Islam di masa tu nak jual bidun Allah. Tak ada alat ke apa kara. Hanya pedek. Pada mana mari dengan kuda lagi, dengan uta lagi, dengan alat senjata lagi, dengan anak bini lagi, dengan gendai. Dari semangat di belakang lagi. Penuh mari. Tapi Nabi tubik 300 orang. Nah, berapa orang yang boleh duduk tak kuda? Nah, mana kekuatan? Kalau nak kira dengan hukum yang mereka tu kata saat ini, muduk kosek apa dah motor dulu. Lepas tu Nabi kosek Abu Sufyan, curak-curak. Nah, Nabi kosek Abu Sufyan tu kata tu curak-curak. Lepas tu rancangnya mereka tu tu duduk main dengan kuat munafiqin. Dan kuat Yahudi duduk main. Bukan Nabi tak tahu di masa tu. Kuat munafiqin duduk main kacau. Nah, itulah apa ni, boleh menzahirkan kata banyak lagi dalam sejarah hak mana kami fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idznillah. Beberapa fi'ah, beberapa puak yang sedikit boleh mengalahkan orang yang banyak daripada seteru Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua tu bidaf'il iman, dengan gerak ke iman, tarbiyah imaniyah, tarbiyah didik ke Islam. Siapa ke dalam Ghazah ni tu, dalam Ghazah tu orang panggil kata tarbiyah Islamiah saat ni, dalam sekolah saat ni tu orang panggil kata cukup lekat. Budak dia kecil-kecil saat ni ni pandai baca Quran, pandai kecek, pandai gapo. Terang tengok learning, kalau nak tengok benda berlaku legung weh. Rumah dia hancur, dia tu berhidup, mak pak mati, adik mati, abang mati, khalah mati, khalati mati, semua mati belaka tinggal dia seorang. Adakah dia rasa sedih budak tu? Nah, budak tu tubek sedih juta tu buat orang mari wayak kata syahid dia binti, syahid dia bunayya, syahid dia bunayyati, dia mati syahid. Nah, kita jumpa dia dalam syurga. Ya ya namu syahid. Buat dia kata syahid mak tu muka dia tahal, dia tahallal. Orang panggil tu muka dia tu naik cerah semula. Nah, tak ada rasa kata rusing, tak ada gapo dak. Kerana kuat dia mari daripada yatim dah. Mak pak dia tu asal pun yatim dah. Patu dia pun yatim sama ada jelah. Bos sebut kata syahid, gagah kelik semula. Walaupun seorang ibu dakak anak ke masjid, Allahu Akbar, ingat suk terik. Nah, rupa mereka saat ni saya. Tapi bos sebut syahadah mati pak. Nah. Gapo? Dia kata, "Ah, tak apalah, munatiku dari syurga aku nak jumpa kamu." Kerana dia yakin kata selagi dia mati pula. Kerana dia tahu kata selagi dia mati syahid juga, dia nak lari mana? Tak ada tempat lari. Nah, tapi saya nak ayat kata orang duduk dalam Ghazah saat ni semua tu daripada budak kecil, daripada orang tua, daripada werung semua. Berapa orang yang cicih Hamas? Cicih kuat mukawamah duduk lawan dengan Israel. Tak ada seorang yang buat cicih. Bahkan pakat doa Allah mansurul mujahidin, Allah mansurul mukawimin. Nah, setara tu nak tahu mereka tu reda dengan apa yang dibuatkan oleh Hamas. Kerana didikkan mereka tu duduk situ dah. Kuat iya ni seolah-olah tetakar batu yang besar. Eh, orang panggil kata penepih wah Hamas sebagai jihad. Kerana mereka dah tahu kata, ya duduk dalam belak ketu, tak ada nak gimana. Nak tubik ketu pun tak boleh. Duduk ni pun tak boleh. Tak ada huriah, tak ada freedom, tak ada bebas kuat dia. Nah tu. Sini nak ayat kata, ulama' saat ni duduk pegang saat ni tu. Ulama' tu bukan dia tak tahu. Dia lebih tahu daripada kita lagi. Tapi dia kecek dengan lidah kajak dia. Patutlah ni kita kena wei uzur lah kepada ulama Saudi yang tak kecek tu. Kerana kalau dia kecek pun masuk duk ya. Bahkan mereka saat ni tu habis terbakar dah hati ni. Nak marah kepada Israel. Tapi nak kata gapo tak boleh. Nak kata apa tak boleh. Tu kerana ulama lain duk tekan mereka. Tak kira ulama Saudi, ulama Emirat, ulama Bahrain. Tu. Tapi dalam Bahrain ulama lawan. Ulama sunnah dalam Bahrain, hak duduk dalam sepah Bahrain, lawan dengan khajae. Siapa ke Bahrain tu tarik santuk yo hak duduk di Israel kelik. Tu jadi lawan dengan khajae. Khajae pun nampak rakyat lawan. Yo apa ni khajae pun yo takut daripada puak Syiah. Kalau puak Sunnah lawan dia ke, tak ada yang nak gantung siapa lagi. Buat Bahrain dia ramai Syiah. Dah yang ramai Syiah. Lagi kau Syiah serai yo dulu duduk belagak dulu. Orang gitu tolong dia Saudi ya gitu tolong. Nah, kalau Saudi tak pergi, ambil di Syiah dah Bahrain tu. Nah, ambil di Syiah habis dah. Tu. Jadi di sini ulama hak bui kata hukum tak ada syar'i saat ini, kita tak pegel hak tu. Kerana masalah jihad keluar dan kita kenal dah mereka ni telah masuk
dengan Israel, dengan duduk di bawah Israel dengan tekanan Amerika. Ya, tekanan Amerika duduk tekan mereka. Sebab tu apabila kita tahu sebab leh batalal ajab, kita tak rasa peliklah benda berlaku saat ini. Geno negara Arab tak ada wisen jatuh, geno kau ni tak ada kan ni, kita kenal dah. Kata negara Arab ni siapa, Mesir tu siapa, Saudi tu siapa, Jordan tu siapa. Leh, lalu ni kita hanya kuat ya pun duk gitu-gitu-gitu ya. Leh, sehingga sorak kimah, orang panggil tu sorak agung yang besar bagi negara Islam dan negara Arab besar di Saudi Arabia. Leh, negara Arab, bukan negara Arab tapi negara Islam, balik Afrika dan apa gini, wui pengusuran. Leh, nak buh ada wasiat hak utama, wasiat hak sultai. Leh, koror keputusan yang terakhir daripada muktamar. Leh, masalah kena kerak minyak pada Israel, kena kerak gas Mesir dan wui kepada Israel. Leh, kena dangi buat hubungan ekonomi seperti Amerika dan negara hak lesen persaingan tu putus hubungan dulu. Leh, jangan wui ekonomi dan setakat gapo ni politik putus hubungan belaka. Dia dapati semua tu tak ada masuk sahabat lah leh. Keputusan musyawarah. Siapa hak sekat? Saudi. Kalau tak saya bubuh dalam tu. Saudi, Mesir, Jordan, Emirat, Bahrain, Morocco, dan Sudan. Nah, negara Arab hak hak walaupun persaingan dengan Israel. Tatbi' dengan Israel. Nah, Saudi tu kita nampak tak ada lesen lagi tu. Seolah sepanjang lesen dah Saudi lah ni tu. Kerana tekan di Amerika duduk situ. Nah, Israel yang kata gapa kepada negara Arab. Teramu tak sokong ku. Kau nak buka rahsia habis ku amu. Lalu ni kan dipak turut habis lah. Dia kurah lah. Muka rahsia ku ya jahat. Buat Israel kata nak buka rahsia kepada orang Islam. Senyadik dia. Nah, sepanjang dia buka gambar kita duduk telanjang itu dah. Muat aku nak buka global internet ni. Senyadik. Sepanjang itu dah. Itu. Diugutkan oleh Israel lagu tu ya. Nah, tak boleh nak duduk dah negara Arab saat ini. Belah kepada ahli Gaza, tapi belah mereka tu belah kita lagi lah. Kuat ya belah pun mati syahid, kita tak tahu nak mati lagu mana lagi ni. Kuat ya tu mati syahid 100%. Tu kuat kita tu tak tahu nak mati lagi. Tu sebab tu kita pun nak mikir juga hal mati saat ni ni tak sedap mikir kata nak mati bilanya. Kalau kita naknya kaifa namut la tufakir mata tamut balakin fakir kaifa tamut. Dan mungkin tak sadar mikir atau nak mati bila, memikir kata lagu mana nak mati. Barulah duduk dalam persediaan mati sokmo. Dan mau duduk dalam persediaan mati sokmo, ikut Yahudi segera ke mana pun, buat yang mati syahid kerana yang duduk dalam jajah yang mana mereka tu pasti kena mempertahankan negara mereka. Lepas tu kita kena bahaya, kata Baitul Maqdis saat ni, kok Nabi wasiat? Nabi wasiat tempat ibadat. Dan tempat ibadat yang barakah. Nah, tempat ibadat yang barakah. Nah, apa ni Masjidil Aqsa, minal Masjidil Haram, minal Masjidil Aqsa allazi barakna hala. Ya tempat barakah sekelilingnya, masuk Lebanon, masuk Syria, masuk Jordan, masuk Mesir, semua tu tu tempat barakah. Di sini tu tempat Nabi Musa jumpa dengan Allah SWT, lagi kecek dengan Allah SWT, tak ada Jibril ali. Di sini sakninya. Mubarakah tempat mubarakah. Jadi kuat yang duduk situ tu, duduk dalam riba ke pula? Nabi kata, muduk di sini ini sebagai muduk dari ribat kerana menjaga Baitul Maqdis. Wa afdalu ribatikum ribatu Asqalan, dan sebaik-baik ribat kamu ribatu Asqalan. Ribat di kampung Asqalan. Nah, di Asqalan saat ini ni Asqalan ni Gaza. Asqalan dan Gaza ni bagi Imam Nawawi tepat tulah. Tepat tulah. Ada sebab tu Imam Nawawi kata wulida Imam Syafi'i fi Asqalan. Wafi Asqalan waqila Gaza. Mana tu? Ya duk apa ni Gaza atau Asqalan? Mana tu? Ya namo tula ya dulu dekat tu ya. Dan waktu Nabi kata khairu ribatikum ribatu Asqalan. Kerana Nabi ayat tu mula-mula tu khaja'i yang bagus. Batu-batu ya apa ni khaja'i khilafah dan dengan rahmat. Batu raja dengan rahmat. Lepas tu ni umara deh raja, lepas tu batu timbunya umara bagi kepada tapi duk bawah rahmat Allah SWT lagi. Lepas pada tunya maka ya apa ni ya takadamuna takadumul hamiri, maka berebut nak pergi kerja seperti dengan hema tu berebut kepada makan dia, maka berebut saat ni tu berebut hema. Kita kena faham hema bodoh kali
Nah, maka Nabi sebut situlah apa ni? Sebahagian riba, tempat mana pergi riba ialah riba tu askalan. Patut tempat bahaya sekali. Sebab tu kuat ya apabila dia mati pak, kita kuat ya semangat situ, kita duduk dalam riba. Kita mati dalam riba fi sabilillah. Fi sabilillah. Situ terjadi semangat kuat dia nak naik kerana dia ada sebab. Nah, dia ada sebab. Dan Ghazah sekarang tu ni, setelah mana ulama bagi hukum syarak jihad saat ni ni, dan dunia semua tu pakak duk belarak. Nah, pak paling hebat sekali ni, dunia belarak sokong Ghazah, sokong Palestin, free Palestin. Nah, ada duk nak bagi merdeka Palestin. Sebab apa? Sebab apa dulu kita belarak? Hak ni yang belarak. Nah, hak ni satu hikmah yang paling besar sekali hak berlaku tufan Al-Aqsa. Orang seluruh dunia pakak pergi balik habis surat tengok asal Yahudi ni mari mana, asal Israel mari mana. Nah, sebab gapo kau Israel sananya serang? Nah, siapa kau bunuh orang Palestin tak ada kira budak, tino dan tak pegang dengan unai-unai dunia. Kau tu satu hikmah Allah SWT nak ubi kepada dunia we kena. Kalau lagi pegang dengan unai-unai dunia, boleh hadir orang tak hadir. Tapi dengan unai-unai dunia hare guna bom fosfor, fosforis. Ada hari berde budak, hari berde rakyat yang tidak bersenjata. Maka dia berde seratonya tidak ada rahmat siapa, siapa ke? Hak mula jadi pecahnya dia berde rumah sakit Al-Ma'madani. Hak rumah sakit mula-mula dia berde tu dah. Situlah dunia barat lah. Kristian tak ada banyak anolih, tapi orang hak tak ada agama yang belarak. Lah, orang hak tak ada agama tu yang belarak sebab apa tahu tak? Sebab kau tak ada agama ni, dia tak ada agama. Tapi dia pergi dengan God mind. Dia pergi dengan unik-unik dunia. Nah, unik-unik dunia dia pergi. Sebab tu dia terbaik belakang. Sokong Palestin kerana Yahudi ni karut. Lepas pada tu, dia pergi balik surat. Dia pergi tengok surat, dia dapat tiga kata Israel ni tak ada negeri kali. Negeri Palestin haksa. Di situlah pecah rahsia. Siapa ke orang Kauli pun kenal. Nah, orang Jepun pun kenal. Siapa ke orang Kaulit Nera ni pun kenal juga. Saya kata, Israel ni siapa dan Palestin ni siapa. Ni hikmah paling besar sekali. Nah, kenal lah ni belakang. Hak paling hebat lagi ni, masuk Islam. Sehingga sebab serengih hak ni ni. Nah, satu puak yang tidak ada agama, nah, pakak dicari Quran. Sebab apa? Dia kata, dia tengok orang Palestin tu, kena berdek. Anak mati habis, tinggal mok. Nah, mok seandainya deh boleh sobar dengan anak dia tu mati. Leh, nangis sudah bawa dia kata mati syahid. Senyap. Bawa budak bawa dia kata mati syahid. Senyap. Apa kau syahadah? Apa kau syahadah ni? Mati syahid ni gapo ni? Leh, maka dia bawa ayat temu buka lah tengok Quran. Ayat sikit. Kau yang buka Quran tengok pak saat ni ni. Oh, ya tahu pertama kali ku tahu kata mati syahid saat ni ni ialah terus ke syurga. Tengok kuat dia sendiri ni duk royak ni. Nah, kuat kafir tu duk royak kata mati syahid terus ke syurga. Sebab itulah semangat mereka tu kemah dan kuat, mereka tak ada sesah tinggal dunia ni. Tengok, ni kuat kafir kacak sendiri ni. Patut yang betul lah ahli sejarah Israel seorang. Nah, ada ahli sejarah Israel seorang saat ni ni dia duk ngajar dalam mahawitialai Israel dalam masalah sejarah Yahudi. Dia nanti dia kaji sejarah Yahudi. Tapi dia gi royak hak sungguh. Bo berlaku hak ni ni dia royak hak sungguh. Dia kata Israel tak ada negeri ni. Kita mari duk dalam negeri Palestin. Nah, kita ambil Palestin gini. Aku tulis ideologi fikiran kuat Sihionis, Zionis. Kita kena pergi tak sumpah dah. Yahudi suku Zionis tu suku Suhyuniyah ni. Suhyuniyah ni satu bukit dok di Israel. Eh, ayo kita nama kuat yang tu Zionis Suhyuniyah. Eh, patu hak kuat Yahudi saat ni dia, dia satu agama suku Yahudi ni dia terbahagi kepada banyak. Eh, tu bagi kepada puak juga kuat dia tu lebih pada 70 jugalah. Yahudi saat ni tu, tapi kuat Suhyuniyah ni kuat politik yang mana nak peracurkan Palestin nak buat satu negara Israel. Ya, nak buat satu negara, negara Israel. Ha ni kuat Zionis. Ha, kuat Palestin ni hak asal dah dah yang sejak daripada Nabi, kerana Nabi mik daripada Nabi Adam pun turun sampai situ belaka. Waktu semua nabi tu pakat turun situ belaka ketika Nabi nak naik langit hak dia. Ya, ketika Isra Mikraj tu. Nah,
dan juga kuat Zionis ni lah. Orang panggil kata Zirak, orang panggil kata tangan politik bagi Yahudi. Nah, sebab tu kita tengok Yahudi hak sokong Palestin pun tak ada. Nah, Yahudi hak topi tinggi, bulu tinggi tu, nah, satu kuat. Nah, hak puak dan satu kuat lagi ni Yahudi Haridim. Yahudi Haridim saat ini, ia tu orang panggil kata cara kepada kitab dia saja. Ya. Nanti duk baca kitab dia, nanti duk tafsirui kau tahan. Tapi kuat dia tak asal nak tahan. Kuat dia tak perai. Tapi berperai Tufanul Aqsa saat ini, ada daripada kuat dia tu becek tu baik. Kalau kita tak perai lambat jaya, dia kata. Maka, dia suruh apa, pengikut-pengikut dia perai juga. Masuk perai juga pengikut dia. Tapi bukan masuk perai, dia masuk masak. Jadi orang duduk dapur, nanti duduk akik khidmat orang panggil. Jadi orang khidmat. Kerana dia tak boleh bunuh orang ikut dia, dia kata dari pahamai dia. Kerana dia nanti baca kitab Taurat, nanti tafsir with demo dia. Padahal Taurat dia tu kita bahang ya. Ya, dia duduk tafsir bahang itu ya. Ha, tu. Jadi mereka ni saat ni ni, kuat Yahudi ni ni, terbahagi kepada berpuak-puak sehingga setengah daripada mereka tu duk iklan kata kita wajib kena bunuh orang Palestin, kita jangan tinggal seorang habuk kecil tua muda, kita kena bunuh fabi hak kecil tu utama. Orang tanya kata buat apa dia sampai dalam TV kena kena bunuh siapa hak kecil ni, kerana hak kecil ni ni bunuh buat kita pula ni. Dia jawab hak kecil ni bunuh buat kita ni. Dia kata hak kecil pegang batu ni, hak ni demo ni dulu nak pegang batu ya buat kita ni. Lah ni ni bunuh kita ya lah dah buat tu dah tu. Ha ya pepanah kaji. Lah ya tu dulu nak pegang batu. Lah ni demo ni pegang kita ni, bunuh kita dah perang di Hamas lah ni tu buat ni saja dah. Ha tu, situlah yang buat tu baik hukum kata kena bunuh fabi dan yang witiga. Sebab tu bermula berlaku serangan saat ni tu. Ha hello Biden. Ya, kuat Ghazah serai kuat ku dan kerak kepala budak dah bakar. Biden kata, Musrah selalu merapatkan Ghazah tu, rumah Ghazah tu dengan bombing. Haa, tu. Pun, mari. Angkrik pun mari. Itali pun mari. Fransik pun mari. Jerman pun mari. Haa, aku sokong mu belakang. Muatlah lagu mana pun. Hak tu, kan ada por lah. Boleh api hijau, kan? Eh, bakal jijak beruk pendek. Sampai ke hari sekian mula-mula tu 363 orang tu tak bukan orang bukan orang Hamas pendek. Kau duk decok patah tu. Kapal tu bayo pendek. Dia mau duk tengah lari. Dia mari ke kapal tu bayo. Moga dia mau telefon kata Hamas suai. Dia kau tahan di Rila Furaza. Dia mari bung. Kakak nampak orang duk stokor tu selalu lah. Demui. Mati habis buat dia. Lepas tu mari serai, kat tempat di rumah orang pun duduk saat ini. Dia berdeh sungguh-sungguh. Dia berdeh saat ini. Sebab dia tak sewi tinggal, dia tak sewi ada tahu yang pergi. Padahal Hamas buat lari lebih dah. Dia mari tu lewat dah. Hamas buat lari tu baik dah. Eh. Aduh. Tapi kau yang mari tu ada lagi orang yang jauh daripada setara saat ini. Kalau Hamas tak sampai tu, dia mari dengan kapal tu berdeh, dia berdeh dengan abad Syria tu berdeh rumah dia. Hacuk. Patut hak mati dalam tu kena peluru siapa? Kena peluru orang dia. Kena peluru orang Israel sendiri. Nah, kuah Hamas tak ada bedih sutih bau. Nah, bedih tahan ya kuah Hamas bedih tahan bedih sungguh. Kuah tahan ya bedih habis. Nah, siapa kau orang pakai cuk tahan ya bedih. Tak kira dah. Patut hak ya boleh igat ya igat. Nah, dia buat pergi. Nah, ada. Situ tu, nah. Satu peristiwa berlaku dalam perang dah. Abu Ubaidah tu ayat kata Hamas apa ni Israel bunuh tentera dia sendiri. Muka kau duk perang dengan Hamas dalam medan di Syamal Syaman di utara Gaza tak ni no. Gapo ni? Kapo tu bet tu mari sat ni no. Ya duk sekor kata ku Hamas duk jalan. Nah, ku ya duk tengah lari ya stoko. Ku Hamas ya tak lari stoko ku Hamas. Ni tak ada duk stoko. Dah sat ayo tu bet pernah wis bang tikus duk lalu bet tu dah plop-plopung ni. Nah. Dia tengok duk stoko mari pak tu tak patu bet kata ha ni peluai kulah gedung we mati habis. Eh, tujuh orang. Kuat tahan dia sendiri. Nah. Tu sini nak ayat tu kuat ya tak kira dah tapi ya tak sewi ada tawe. Dia ada tawe ya Allah pergi. Ni yang berhenti pergi 4 hari ni buku ada tawe ni. Nah, buku ada tawe. Kau sungguh pun dia tak setaruh. Soleh buk dalam Ghazah tu. Tawen ni tawe dia pun nak berdef habis. Dia nak berdengar kepada tubai tu nak ucuh habis Ghazah tu. Nah, tapi nun keluarga dia duk belarak ni di depan rumah Netanyahu tu. Duk belarak tak ada berhenti. Nah, mu kena buat klik anakku, mu kena buat klik anakku, mu kena buat klik anakku. Duk hak tu hari-hari bengang buat dia. Nah, Netanyahu tu.
eh bengong apa-apa-apa gege siapa ke anak presiden pun kena igak kena tahu perih eh siapa ke general pun kena igak dah perih hak ni lepas dah perih saya tak ingat hari yang keberapa tapi banyak lepas pada tu tu kena igak tahu perih ini kuat dia apabila pun kereta gebar kena suti pak ni tu dah ha kuat itu tak ada nak lari dah pakai tubik kereta gebar lari buru tak tahu gimana pak betul dia mah lah kena igak ke hamah tu nak ayat tak kuat dia ni wa qulubuhum syatta hati mereka tu deh dak selai wak tambak ada gapo-gapo ni kita nampak je kuat dia satu tu baik gig sekali tu kalau perang hati dak suku-suku tak harap mungkin mari nah ya tak harap sama sendiri kuat dia tu bedil kan dia kena-kena saudara ada beradik dia tu kamu sama-sama sendiri bedil deh takut dak ada hok pagi belum pada apa ni siapa masa perdamaian hak ni tu deh lewat tahang Hamas pakai cuk Hamas cuk tahang Israel moga dia boleh igak demo tu dia pakai cuk Israel dia tengok buat sniper ni buat duk berde pakai seperang ni dah duk lepung eh nak buat lagu mana ni dia pergi ambil baju demo tu dia pakai apa tu dia pergi naik buah kita ambil berapa tabik dengan peluru berde dah berapa-apa nah moga dia pakai cuk tahang moga dia ada duk kenal dia mari mana tahu cuk tahang dia banyak buah nah tak kenal tu dia nak ayat kata wak yang tak ada kena wak lagu mana pergi dengan Hamas saat ni. Sebab tu dia kena berdiri hancur lembu habis. Mu sakit tak mu sakit pun tak kira. Nah, dia kata dalam mu sakit, sifat yang serai tu dah. Ada gua bawah tu wak Hamas dia guna. Mu sakit tu tu bina tahun 97. Dia tahun 97. Lepas tu lah ni 1997. Lah ni 2023. Berapa puluh tahun dah mu sakit tu. Siapa bina? Necang Israel meno. Lah, dia buat tubek pelain pa. Yo buat sendiri gua dek bawah tu semua. Tubek tu dia tahu. Kata ada gua dek bawah. Muka hok dia buat. Tapi tak ada gapo dek bawah tu Hamas tak ada guna dek musakit tu. Nah, sebab tu dia pergi pukul kena tu dia mau ni guna kerana dia nak buat musakit lain pula. Nah, dia nak pergi buat musakit Indonesia, musakit Rantisi hok mula-mula, musakit Syifa, musakit Indonesia. Hok sebelum nak hok ni dah, dia selia musakit Indonesia dan dia paksa orang sakit dalam tu tubik fami, dan maka dia buat jadi tempat tahan kuat yang duduk. Nah, hok musakit Syifa tu, 700 orang sakit duduk dalam, hamak bomo tu habis. Nah, ada kuat Khundaj, 120 ni orang. Kuat Khundaj ni tahu tak kuat Khundaj? Kuat beranak tak cukup boleh. Budak yang beranak tak cukup boleh kena pakai dok oksigen tak kan? Aduh. Dia pergi katok habis Allah semua tu mampu oksigen, mampu gapo ni hok ICU gapo gini. Maka bomo betok dia morning. Ya takut itulah tak rapat-rapat kira tahu cerah panas-panas sama kuat dia aja. Dah mati banyak mana. Nah, hok dok sakit tu mati dengan sebab butuh gas ya. Tak ada oksigen. Api tak ada. Aduh. Lepas tu Allah alam lagu mana? Dah 700 orang saat ni kerana dia hamba habis bomo tu baik. Tak ada siapa cara dia tinggal kepada tahang Israel. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah. Jadi learningnya orang mati dalam Gazah. Budak tu ketika 4500 orang tu orang dak bilang lagi. Berlepas pada tu tak ada siapa bilang lah. Dia kata kalau bilang pun kau banyak. Kalau bilang pun kau banyak. Mana tu berita tu tu besok sekat 4500 orang. Patut orang yang mati ni 15,000 orang lebih dah. Dah 15,000 orang lebih walau bertip pun. Dua hari nak sampai masa perdamaian tu dah. Israelnya berdeh sungguh-sungguh. Dah Gaza berdeh yang ambil laba. Dah laba mana laba mati banyak. Nah, dia ambil laba situ. Patut boya berhenti perang buat perjanjian, dia terima perjanjian saat ini semua orang ahli politik Israel itu murih kepada Netanyahu. Netanyahu tu. Nah, ada. Jadi murih kepada dia, mesti mau apa? Nak tanya aku, yo penimpal lah dia mau duduk belagak tu. Kok kuat tahan askar ni, kuat tahan dia ni, sak-sak sewe berhenti suruh perai hancur ni. Nah, ada. Sampai ke Amerika sendiri pun tekannya rakyat yang duduk belagak di depan White House, dan Baitul Abyad. Duduk belagak di mana Biden gi duduk, situlah kuat belagak gi. Biden membunuh orang. Biden membunuh budak. Biden membunuh tino. Pening kepala dia. Dah tu eh nak mampus dah. Dah tak pening nak mampus jalan perubah tu eh. Tapi Biden ni kita kena tahu dah dia seorang salah besar sekali hak Israel hak Amerika. Saddam Hussein kena serai tu, perangai yo. Iraq kena serai tu, perangai yo dah.
Nah, era ada bom nuklear saat ni, cerak-cerak tak ada bom nuklear. Nah, nyadaya beradai Mesir. Nah, tengah tu orang mesak. Yang berapa juta dia tu Malaysia sini ada nuklear. Serai, serai. Bukul dia yang serai. Patut tak sadar kena pelik lah. Dah medan saat ni tu, dia orang lagu tu dah. Patut serai Razah ni, dia orang lesen ni hak mula-mula. Eh, padahal semua berita bau. Siapakah hari ni pemberita dalam dunia? Eh, pemberita ni cawak resmi ni. Cawak KJL ni deh. Tak ada tanya ke lain. Ah, mau nak kata kena kepada Hamas ni halakah jahat. Bunuh orang Palestin 3,300 orang. Deh, bakar lagi, bunuh lagi, kerak tekak lagi. Orang jawab dia kata apa? Mung ni pemberita dia duk caya lagi. Berapa puluh hari dah orang kenal dah kata Israel tu siapa. Mudah tanya orang ni lagi. Rugi masa kamu. Tengok, orang jawab lagu tu dah lah ni. Dah rugi masa kamu soalan orang ni. Orang kenal habis dah. Kata mung ni, kuat elang ni, kuat berita ni, bohong. Nah, lepas tu, dalam negara Arab semua pun, orang kenal habis dah kata pemberita tu munafik saja. Kenal habis. Nah, cang Arabiah tu, munafik tu. Cang Al-Arabiyah, kita pergi buka cang Arabiyah tu, tak ada lah dah munafik Sahyuniyah tu. Dia tu teruk benar tu. Sebab tu Syekh Abdul Aziz Turaifi dia katalah kalaulah gapo ni di masa Rasulullah ada cang Arabiyah dak do ni kan. Nasaya cang Arabiyah ni duk sekali dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Leh Abdul Aziz Turaifi duk lagu Saudi lah ni tu seorang alim. Dah duk lagu Saudi lah ni dia. Tu cang Arabiyah tu paling teruk sekali. Ni kita tengok cang Arabiyah Qanatul Hadas. Leh hak Arabiyah juga. Semua tu cang tu bahang saja duk make orang Islam tu tu. Nah, hok boleh tengoklah ni cangnya, cang jazirah tu sah. Nah, cang jazirah tu saat ni tu hok dok boleh tengok berita. Tapi hok dalam Israel tak ada siapa boleh tengok ni. Saya sendiri duk tikang berita dah. Su cang ni cang ni cang Rusia, cang Amerika, cang apa dah. Hok Israel tak ada boleh tengok sah buat hok tu. Orang yang mati lagu mana tak ada. Ya blok habis hok Israel. Tak ada orang tahu. Nah, padahal dalam Israel tu dah hancur banyak anu. Hancur beno eh, hancur setakik, hancur masyarakat dia. Nikum dia tu dah. Saya ayat tadi berapa bilangan tak kena. Nah, bilangan dia belah ribu nikum. Nah, jadi learningnya nikum dia tu 880 nikum lah ni tu kosong. Tak ada orang serah buk. Lari tu habis. Rakyat Israel lah ni tubik daripada Israel 500 ribu dah, nisf million. Tubik daripada Israel lari tinggal ni kau tinggal rumah teh ambil sancak hak sa klik gi kat anu. Nah, kita tengok dah hak dan Muhammad yo hamba kuat Israel kuat Yahudi di dasar kat batu Dagestan. Negeri Dagestan saat ni no kuat Islam. Ya dulu dia duk bawah jajah Rusia. Nah, lah ni merdeka tapi dia duk di duk dah orang panggil tu presiden dia duk turuk Rusia lagi lah. Nah, duk turuk voting lagi lah. Kuat ya lah kuat ya tu klik pada negeri asal yo. Dagestan tu yo Yahudi. Nah, yang hidup di Palestin, yang hidup di Israel, maka berlaku ni yang beli tiket kelak di Dagestan. Berita tu baik kata oh, Yahudi Israel mari hidup di Dagestan. Kuat rakyat saat ni tu diserai ke sang kapal tu benda katok habis di ni mana Yahudi duduk mano. Nah, tu tak boleh masuk nampak tu baik. Tak boleh, tak saya terima. Nah, ada. Tapi hak baliknya negeri Amerik 5000 orang Yahudi di hari tu dia hakuk dengan kapal tu dia wi sancak Amerik. Al-Arabiyah Al-Muttahidah. Dan we AC Emirat baca cau. Jadi rakyat Emirat Datuk Yahudi hidup semaya dalam tersangka batu bay Emirat dia siuk sunnah situ. Pri. Dah boleh 5000 orang. Dah duduk dalam Dubai. Tu dia panggil kata paling teruk sekali. Dah negeri Emirat terima orang Yahudi, we sancak dah pula 5000 orang. Dah Abdullah Al-Nufaisi yang kata kena sikit lagi Dubai itu akan jadi satu negara selain daripada Emirat. Nah, Dubai saat itu kerana orang Arab tak ada dah dalam Dubai. Semuanya orang India, orang Amerika, orang Australia dan orang Israel dan orang lain itu bakal mari mek sancak dari rakyat penduduk Dubai itu hak asal orang Islamnya dah dalam 200,000 ya. Learningnya penduduk dia tu lebih daripada 3 juta semuanya luar negara saja boleh jinsiah boleh sancak Emirat. Nah, Abdullah Nufaisi kata ingatlah kerajaan Emirat satu hari kamu boleh tengok kata UN lesen Dubai ni hukumah Dubai ataupun negeri Dubai yang di
presidennya deh kuat Netanyahu. Kita nanti tengok. Moga undang-undang UN ya boleh. Kalaulah satu tempat saat ini banyak penduduk orang satu kuat deh, maka ya boleh minta nak jadi satu negeri lain. Deh supaya timur-timur dimintakan merdeka daripada Indonesia. Deh sikit-sikit hak tu pun supaya. Deh, ada. Moga hak lain UN pun dah lesen, tapi hak lain tak, hak Islam tak wui. Tak wui lesen cerak nah. Deh, tengok Falastin dah minta, eh tak wui. Deh, negeri hak lain hak kena jajah dah minta, tak wui. Deh, tak wui. Tu tu memang kata paling bahaya sekali. Deh, ada. Jadi saya nak ayat kuat kita buat tengok setengah orang tu duk megah dengan kuat-kuat Iran duk serai Israel. Kuat Yaman duk serai Israel dah. Sini ni kita kena beringat. Kita kena beringat benar. Setengah orang tu nak muih pada Saudi, nak muih pada Amerika kerana dia tak sokong Palestin, tak sokong ahli Gaza. Nak baca kunut pun tak alih dalam untuk nak doa kepada ahli Gaza. Nah, maka bo nak muih kepada hak tu, oh baik Iran. Baik pula Iran. Iran ni pada jahat sekali. Kita jangan hidup kena tipu dengan Iran. Nah, Iran ni salah satu daripada kaki tangan Yahudi dan Israel dan Amerika. Nah, tu kuat Husi tu kita jangan dok kira kata kuat dia tu serapak-rapak ahli Syiah apa ni mazhab Syiah kepada ahli Sunnah. Dok. Kuat Husi lah ni bukan hak tu dah. Bukan Husi Syaukani dulu dah. Zaidi dah. Nah, bukan Zaidi lah Syaukani. Bukan. Yaman laninya Husi, Yaman Zaidi, Yaman laninya leh, orang panggil tu Badruddin Al-Husi dulu tu, setelah mana dia tu habis gamak dok lawan dengan kuat gerakan Islam, kuat harakah Islamiah dalam negeri Yaman, Abdul Majid Az-Zandani saat ni nya, dia tak boleh nak buat lagu mana, dia giduk di Iran. Beberapa tahun dia giduk di Iran, giduk di Tehran, di Tehran ibu negara Iran, maka dia pergi belajar mazhab agama Syiah Imamiah, maka dia klik mari dan cari pengikut dia, dia bui kepada adik dia Abdul Malik Al-Husi dan sekarang learning tu pegang dengan Syiah Imamiah yang mana duk kufurkan sahabat semuanya. Nah, kufurkan sahabat dan Imam Mahdi daripada Imam Isnai Asyariyah dan Imam Mahdi daripada Imam yang 12. Tu habis lah. Kita dah nampak tu, oh, yang main serai weh, baik buat yang main ni. Eh, kalau ada yang main Husi tu buat Syiah dah kita kena ingat. Kata dia ni kuat Syiah, dia tu di mana kuat sunnah dak ada, dia telio tengok tekak kuat sunnah nak semelah. Dah tu kuat Syiah. Dah kita jangan dak terpedaya dengan Syiah. Nah, tu. Kuat Iran pun lagu tu lah. Amerika dan Barat dan Israel, boyo tengok kuat ahli sunnah naik, kerana dia takut kuat ni naik. Saya tengok kuat sunnah naik tinggi, nak jual, naik semangat, naik gapo gini. Iran mula, mu boleh mula arah dia murah ni. Jadi Iran pun berlebung lepas caruak jatuh di kain tahan Amerika duduk dalam duduk dalam Kirkuk di Iraq. Jatuh lebung bukan sekali Israel. Serai tengah jalan tu ya, kain tahan Amerika. Kena tak tak siapa kali. Mana aku nak berdiri ni Amerika, mu tengok ah. Dia minta izin kat ada Amerika dulu. Hak ni Biden apa ni? Trump sendiri royak hak ni. Trump dia royak dia kata gano? Dia kata ketika aku Kamsang bunuh Sulaiman Qasim ni, Semerang Sulaiman Qasim, Qasim Sulaimani. Dia panggil kata ketua Haras As-Sauri hak Iran, dia panggil kata tang hak raja Iran saat ni tu, hak dia panggil tu hak dok kuasa Iran tu. Ketika kesuruh hak tu betul tu dah. Kapal Amerika je berdiri dia mati saat ini. Iran dia kata lagu mana pun aku nak balas kelik. Aku nak balas kelik. Tapi tahu tak dia balas lagu mana? Trump dia kata. Lepas pada dia jatuh presiden baru ni, dia kecek. Dia kata dia balas kelik mana? Dia telefon ke aku, dia royak kata, aku lagu mana pun aku nak balas kelik. Kerana rakyat aku duk belagak suruh berdiri. Atau aku nak lepas berdiri ni. Ha? Trump kata mau berdiri. Cuk cakap tu. Patutnya berdiri mana? Berdiri mu. Jatuh dung-dung dua utip lah. Tak ada kena siapa sebagai kebuk. Muka yoyak dah kau Trump. Trump pun kata berdiri. Trump pun ayak kau tahan dia jauh sikit. Suk sekat tu sudah. Tu nak ayak ke Iran. Nah, patutnya dah berdiri semua orang Amerika. Semua tu nak kosek ahli sunnah ya. Oh kalau gitu ya ledah. Harakah Hamas ni Syiah. Harakah Hamas ni Tehran. Harakah Hamas ni
harakah Hamas saat ini yang mengikut pendapat Khalid Mash'al, ketua Hamas duduk luar negara, dia kata nahnu alaqatuna ma'a Hamas alaqah siyasiyah, hubungan kami dengan Hamas adalah hubungan politik, laisa dinian, tak ada sangkut paut dengan agama. Apakah beza, dia kata, di antara mung tu guna isti'anah dengan orang bukan akidah mung, apa guna? Saudi guna Amerika, Kuwait guna Amerika, kena ulama Saudi tak murih. Kepada Saudi, kepada KJS Saudi, Amerika, kena ulama Kuwait tak murih, kena orang Qatar tak murih. Kena buku guna Iran saat ini, mutahu kata kalau Iran supaya dengan kafir supaya mereka tu, kena murih kat tu, padahal aku pun guna nak belajar buat senjata yang aku buat dia. Pemberita tanya Khalid Mash'al, patu mu duk guna gapo dah Syiah? Dia kata banyak senjata hodok serai Israel ni ni semuanya ku aku belajar daripada khubara Syiah. Dari khubara Iran. Orang panggil kata pakar-pakar daripada Iran. Ku belajar awak bedil hok ni gini. Nah, tapi agama ku mek dak, ku tak ada mek. Apabila berlaku perang Bashar al-Assad serai Syria, ku Syiah duk dibunuh ku ahli sunnah. Aku iktiraf, aku royak kepada Iran, kena mu nak bunuh, jangan nak bunuh lah aku ahli sunnah tu kuat aku. Aku royak aku Hizbullah. Jangan nak bunuh ahli sunnah. Di situ dia memutus hubungan dengan aku. Iran tu putus hubungan dengan Hamas dengan sebab larai bunuh aku ahli sunnah. Hizbullah pun putus. Situlah aku yakin kata mereka tu tu, bukan akidahku. Tapi aku boleh guna, dengan apa ni? Fikrah buat senjata saat ni daripada ulama dia. Tu dia royak cerak-cerak dalam lecah. Dia royak tu sebab apa? Setelah mana dia bercek dah dengan Iran ni. Moga Iran tak sokong dah. Moga dia lari bunuh buat ahli sunnah, buat Syiah. Lepas tu, Khalid Mash'al, dia tahu. Kata buat Syiah dah gigi-gigi dalam Syria saat ni tu. Dia nak wisapa disetara dengan Israel. Boleh boleh duduk disetara. Buat ahli sunnah boleh masuk dah dalam Israel. Buat ahli sunnah nak jangkau tak ada dah. Nak masuk perang dengan Israel melalui setara Syria. Tak boleh nak masuk dah dalam ni. Kuat Afghanistan kata, kuat Syishan, mengkacik dengan Rusia. Hatta kuat ku pergi masuk perang. Melalui Syria. Bila Syiah nak buka yang leh? Syiah tak buka yang leh. Kuat Taliban nak pergi serang perang dalam Israel. Dia suruh buka melalui Rusia. Suruh Rusia buka jalan. Pergi masuk ke Syria. Moga di kawasan itu, kuat Rusia duduk tak luk. Tak ada pegang. Tak ada nak masuk. Syiah tak buka. Wah, Hizbullah dah bedel lah ni tu. Bedel gitu ya. Bedel tu, nyayu free ya. Kuat yang bedel berung. Tak ada kena. Dia tahan Israel tapi kuat yang mati. Kuat yang mati. Tahan bedel tak Israel, bedel sungguh. Kuat yang bedel tu kerana Amerika suruh ya. Nyawa saya kira. Tu Hasan Nasrallah. Bukan Hizbullah tu, Hizbul Syaitan tu. Hizbul Syaitan, parti syaitan tu. Jangan nak pergi kata, kita tak pada Iran dan nanti jaga. Lah. Hari ni kita jangan silap pergi. Baru ni saya duk dengar banyak benar lagu ni. Iran serai dah, Iran serai dah. Tak pada. Hizbullah serai dah. Hak ni ni. Orang kita tak kenal lagi. Parti mereka ni hak sebenarnya. Sebab boleh mahu serai pak dah. Buat ulama Saudi tak tengok tu. Serak Syiah. Ulama Mesir, buat Salafi, Udar Khalid tengok. Tengok Syiah. Mari hak ni royak tu Syiah. Jadi Hamas tu Syiah. Tu baik di situ. Padahal tak ada sama sekali. Jauh sekali pada Syiah kok dia. Bahkan seorang khatib daripada Urdun, dia baca khutbah, dia kata demi Allah, wallahi ya tak aku sendiri masuk dalam Gaza. Aku sekelai nak pergi cari Husainiyah. Dia panggil kata tempat ibadat Syiah. Aku pergi masuk dalam tu, wallahi tak ada setempat pun tak ada. Tempat orang Syiah tak ada. Kristian tak ada gereja. Gereja Kristian tak ada dalam Gaza. Tapi hak Syiah tak ada. Lepas tu kita kena tahu dah. Dalam Tehran, 200 ribu kok Syiah, kok Yahudi duduk dalam Tehran. 200 ribu, 20 makbat gereja. Masjid Ahli Sunnah sehari habuk pun tak ada. Masjid dan Hayat Jemaah pun tak ada. Bagi Ahli Sunnah dalam Iran. Situ kita rasa duduk megah lah dengan Lemon Ning ni. Tu cerak dah. Jadi, dalam perdamaian ni nak ayat akhir ni deh akhir buku apa rasa ni masuk kecek tak tengok je ni buku apa ya tapi hak kita subtai deh nak ui kita peh sebelum pada Israel Israel pula lepas pada pahri ni deh dia panggil kata makasib tufan al-aqsa
kelabat air lah, kelabat air. Kelabat air yang pertama, nak yang kata pertama kali orang Israel mati 2500 orang. Ha ni hak bilang Hamas kan ni. Dah hak mati sungguh lu tak tahu banyak anak ya tak royak berita dia. Tapi kalau mengikut orang hak duk tanik mayat saat ni dia kata setiap hari kuduk gali kubur. Orang nane orang Israel eh hak duk jaga kubur eh setiap hari kau gali kubur 3, 4, 5, 3, 4, 5. Eh jadi hak cedera saja hak cedera. Hak cedera muka, kaki, patah, cacat tu deh. Dia kata lebih kurang 13,000 orang. Wei nak yo duk leh tu bapak orang 5 orang. Kalau kata gebah hak mit kafah pak tu duk leh belakang ni luak orang. Itu belakang 4 orang, duk depan 4 orang. Dia boleh pitu duk leh belakang seorang lagi, lapak orang sutih kata gebah. Patu kena dung mui sutih ke? Ada apa nyala, tak ada mati pun nyalalah. Tapi hak kena bau hak duk dalam tu ceraklah mati tu banyak hak tak mati duk leh belakang tu ya. Orang yang kata mati puak dia saat ni tu mujahidin ni cuba kita koya ke nak gerak nak pergi sapa dia kata gebar tu kalau tak ada email tak pergi juga nah kata gebar pergi masuk pak hunga tu baik daripada lubang dia tu supaya saya ayak tu baik daripada lubang tu dah tu baik daripada lubang tu dah jatuh ke kipas tu dah gambar wajahna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa akhshaynahum fa hum la yubsirun. Kita pun dengar orang ada kelang ada buku yang baca tu tu pung gi lalu dah gipah tu dah kita pek bonggong regong eh hatu kan dah gebah eh tu peluru bedih Hamas buat ni bedih apa ni RPG tu hak rahsia RPG tu hak rahsia. Eh, kok yang pedih pun kau lari pedih kau gua duk kau mesir dulu tu. Eh, lepas tu peluru tu yang buat beg baru. Yang dia baru peluru tu jadi 2 tahun. Peluru yang mula-mula ni, peluru menembusi besi kereta gebar. Ni peluru yang tembus kereta gebar saat ni. Yang dia pok lekat di kereta gebar, pok yang nempuh masuk dalam lalu dah. Tu peluru yang tu yang buat sendiri. Buat Israel tak, tak bisa tengok gini peluru ni. Dah peluru buat sendiri. Nah, tentu. Sebab tu kuat yang pergi dengan iman dengan berani saat ni tu dah. Kita tak percaya tengok tu dah mau pergi saat ni. Nah, tu. Jadi tu baik ke celah rumah tu mulutai kata gebar. Kuat Yahudi duduk dalam tu tu. Kalau ada baca Taurat, tak baca Taurat situ. Duduk ketak. Mati dah aku. Kerana kuat yang nak tu baik rumah mak tu. Kuatkan kita ni dah. Kalau tak klik hidup pun, klik cedera ni. Dah, kuat dia sendiri tu. Kalau tak klik hidup pun, klik cedera. Cedera sungguh. Nah, cedera. Kalau turun jalan pun supik demo. Kalau duduk di kereta gebah pun bau demo. Duduk di kereta kerok pun teh demo. Patu nak nusuk sebab tu kuat dia takut sekali kuat ya. Nah. Apa ni? Dalam surah Jumaah ada apa ya ayyuhallazina amanu? Apa ni? Qul ya ayyuhallazina hadu in za'amtum annakum awliya'ullahi min dunin nas fatamannawul maut tu. Fatamannawul maut. Mu cita-cita matilah kalau mungkin kata mu kekasih Allah sungguh ya. Muha orang hidayah daripada Allah SWT mu cita-cita mati lah muka sebab lepas dah mati mudah masuk syurga lalu tapi la ya tamanna wa abadan mereka ni tak ada niat sikit habuk nak mati kuat ya dah takut kalau dah mati kuat Yahudi ni aduh kahwin tak ada puas lagi hidup ni umur 18 kena jadi tahan umur 18 tina jatuh wajib kena jadi tahan pergi mana panggil pasti kena mari tu tahan Israel kerana dia tak ada orang. Deh, jadi tak ada orang. Okay. Sebab tu baru ni yang panggil 300,000, 360,000 tahan hak tadrik dah, hak latih siap dah. Tangking dia panggil dia mungkin dah. Dia panggil klik semula tu dah. Ada hak lari gi Amerika, ada hak lari gi Amerika, ada hak tak saya klik dah, aku tak ada nak klik dah. Ya Belanda lari. Sebab tu lah ni yang buka dia apa? Tahan gaji. Tak lain pun ada. Kau isang kau nak duk perang dengan Israel ni. Deh, gaji $4,000 sehari nak gila. $4,000 sehari. Pada terakhir $4,000 sehari. Dan dengan 35 kuk sedolar. Pandai dah. Dan 20 ribu dah sebulan. Nah. Hak tu hak ingin tu. Dan hak ingin sekali. Tu. Jadi. Nak ayat kata. Apa ni. Pertama kali. Hak Ghazah serai. Hak Islam serai. Nah. Boleh bunuh 2,500 orang. Yang keduanya boleh tawel bak lebih daripada 250 orang. Hani hok ya tawel hok pembesar-pembesar kerana dia lepas habis hok orang-orang luar-luar. Dan belum ada tu banyak lagi ya tawel.
Maka Abu Ubaidah yang kata dengan sebab ada wasatah apa orang tengah mari duk kecek, mari duk minta dan suruh lepas orang nak rakyat dia, rakyat negeri dia dan melalui kata maka kami pun nak lepas belaka. Moga kita dengar kata bepeng kita pergi dengan nama apa dia jumpa dengan siapa di Iran tu. Suruh kecek lah, suruh lepas dari mana ni. Lagi kecek dengan Iran tak jadi, dia kena kecek dengan kata. Dan kata tu dia berhubungnya. Allah ni dia. Maka dia lepas banyak lah waktu tu. Dan siapa orang pekat tua-tua, sakit ke apa ni, dia lepas. Pelik. Tapi dia nak lepas tu, dia kena, dia minta ada Israel suruh pergi jalan. Hilal Ahmar, hak kereta, hak bitel tu dah. Apa ni, anak bule tu, mari ambil. Tu dia lepas banyak waktu tu. Tadi dia pergi dengan buat general-general dan tahan dia pergi. Lepas tu, kalau nak lepas dari perdamaian ni, ada budak-budak pun dah. Dia tak boleh nak lepas dengan Israel tu, serai kuat dah. Maka dia pergi. Dia duduk buat lari demon ni, bukan tamadah. Dia buat lari dari gua, selapis-selapis-selapis. Tak Amerika duduk berdiri tu. Itu Israel duduk berdiri saat ni tu. Dia buat lari nak keselamatan demon ni. Letih. Siapa kau yang ku? Ya aku nak tinggal ni. Kalau mau nak berdiri lagi, aku nak tinggal di sini. Maka mati kali dengan buat rakyat Palestin mati. Rumah ni utuh kan mati. Buti sehari apa? Buat orang perakat lagu tu. Kerana keluarga ni duduk belarak. Padahlah berdiri ni mati anakku. Padahlah mati anakku. Ya pun. Dari takut juga lah. Gambar ni kerana dia duduk belarak saat ni tu. Lepas tu. Seringnya di kentahan. Kau duduk di setara saat ni tu dah. Dia dirilah Ghazah ni dia. Dia kasih kuat kali. Sebab tu kuat pelajar monoro kasih apa ni hidup situ, dia buat kasih ya. Kasih Thailand ni orang satu pak dia ni. Tu. Dia hidup situ tu. Tu dia hidup dirilah Ghazah tu saat ni. Maka kau yo serai saat ni tu, yo boleh make komputer, yo boleh make komo banyak sekali tentang ha. Maklumat hak Israel nak buat terhadap ahli Ghazah saat ni lah, dan kepada ahli Palestin semuanya. Terutamanya hak yo boleh yo kata apa? Umala ni buat apa? Sailap Israel duk dalam Ghazah. Duk dalam Palestin. Dan hak tu yo boleh igat. Dia kata kalau lah lepas perang ini, kalau boleh sebar, aku nak sebar habis nama-nama ni. Lepas tu dia perakat kepada ahli Ghazah, kalau siapa tahu kata dia tu mata gelap, dia tu baik gitu dulu, gitu dengan Israel selalu lah. Sebelum pada, dia kena bunuh. Aduh. Waktu tu dia perakat lagi tu, orang sipil lari belah-belah. Moga dia pun cidik juga, kalau dia tak perakat dia mau ni. Nanti dia rakyat tegur, duduk sini. Dia perakat lagi tu, maka lari tu baik-baik. Aduh. Jadi lepas tu, menzahirkan apa? Kelemahan tahan Israel. Dan kelemahan alat senjata dia. Saya nak ayat hak ni so. Alat hak bedil otomatik dia tu pakai sensor hak tinggi sekali. Dan bedil ni lama satu dalam dunia, siapa ke dunia minta beli? Siapa ke Saudi pun minta beli, negeri ni pun minta beli. Tu tu hak jaga serenge, kapal tubai ke peluru mana-mari yang nak otomatik dia bedil. Tapi kan hari itu dia tak nak berdiri. Kalau ni Rusia Hapsan. Rusia ni, orang panggil kata serengih cyber. Cyber ni orang panggil kata serengih hacker dengan komputer. Melalui komputer, melalui internet ni. Dia serai hak ni dah. Dia pergi katuk otomatik otomatik berdiri saat ni. Sebab tu hari tu tu carwak jatuh gedung dalam tempat hak 5,000. Kita kena ingat kan. Hari mula-mula serai tu dah 5,000 carwak. Agapan Hamas lepas pergi. 5,000 jatuh gedung. Ini nak berdiri tak boleh. Kerana ada orang mati alat dia. Mati apa ni? Berdiri otomatik dia tu saat ni. Siapa mati saat ni? Seorang Palestin habis di Jami'ah Ghazah tu juga. Cuk di Jami'ah Ghazah, bahagia IT, maka dia tu kaji, siapa ke dia boleh pergi ngaji, dia pergi ngaji di Yemen, dan dia pergi sambung IT dari Yemen, lepas tu dia boleh pergi duduk di Turki. Dan dia boleh pergi duduk di Turki. Maka dia pergi duduk di Turki tu, dia buat rekam ni. Belum pada ni tu, saya lah Israel, dia carilah dia. Dia cari dia, temu dia duduk di Turki. Dia duduk buat banyak di hotline. Temu dia duduk di sana saat ini. Saya nak Musa, orang Israel saat ini. Dia cari temu dia duduk sana. Dia duduk daya dia, tawar hijau gaji mahal sekali.
Ya nak pergi tubik daripada Turki. Nah, ha, dia kata kalau muda sini, dia buat rekang lah. Dia buat rekang. Dia tu muat ke ni. Dah muat ke ni, kalau boleh buat, aku nak ambil muhijjah. Dia buat rekang, mak. Dia ni pun buat-buat, apa boleh? Ikhtiraq. Dia panggil kata, serai komputer negara-negara, bank ke apa gini, dia boleh buat. Maka, dia tahu akhidah. Dia tahu kalau muda sini, gaji sekadar $2,000. Tapi kalau mungkin duduk di Brazil, gaji mu $20,000 sebulan. Nah, maka, dia kata tak apa, aku nak mikir. Dalam hak ada yang nak mikir saat ini, aku buat mosak ni tinggal Turki. Dia setantuk, dia ada. Kayak Israel di Turki. Nah, aku buat mosak ni tinggal apa? Saya lah Erdogan mari. Saya lah Turki mari. Eh, nah, dia kata, kamu tahu tak orang yang mari sesapa? Dia kata, tak tahu. Dia kata, tutup mosak, kena makan mudah tu, ingat. Nah, ingat. Saya lah pun, beri terosak. Sebut terosak so kepada dia. Dia kata, kamu jangan tahu terosak ni. Duk mana terosak, duk tanganmu. Mungkin mana pun kan. Mu nak tubik negeri pun, mu nak bayar kat aku. Ha, ya, dia mahu tu mari minta kali gitu, ya, pakai atas saya. Putus kan dah. Dia tak sih. Dia tahu ni rahsia, dia tahu. Lepas tu dia kata, saya nak pergi jalan. Lepas tu, Turki kata, mu tak boleh gimana, mu kena duduk sini. Kalau mu pergi lain, cerak mu mati. Eh, Israel tak tinggal mu. Dia tak nak pergi Malaysia. Kerana di Malaysia tak ada santu Israel. Eh, tak ada santu Israel. Israel nak masuk tak boleh. Turki kata, jangan pergi. Eh, dia kata, apalah aku nak jalan dengan keluarga lama, tak ada gimana. Dah kuasa harap kata dia mau buat tak boleh. Ha, Turki kata mau pergi tapi mau jangan tinggal terus hak sana. Ya pergi Malaysia. Ya pergi Malaysia. Ya dia berapa hari ya. Mari likon demo dah. Dah demo om dia, ikhtitaf dia, ambil bagi tok dah kereta lori. Dah. Tapi terus hak ni duk dia, terus hak ni semua hak ya hak dia mau igak ya semua kecek sana itu translate pergi ke bahasa Turki habis lah dah. Dah masuk di mukhabarat Turkiyah di apa panggil tempat selak Turki duk di Istanbul tu. Dah. Ya, kok Istanbul telefon masuk kepada KJL Malaysia, kata ada orang situ minta mungkin baik lalu dah. Kuat tahan meruak Malaysia, askar dia ni, polis dia gini ke, belum boleh baik lalu dah. Tapi kat bekok habis dah lah tuan. Ya, tibuk dia mana, boleh ingat kuat Malaysia duduk dalam tu sebelah ya. Nah, maka pecah kata, boleh $10,000 sore. Kuat dia tu ingat dia ni sore. Orang yang farang, yang ingat dia Israel tu, orang panggil tu Israel, sancak, gapun Yahudi sangkat Australia. Tidak termati dia. Nah. Selang tu Turki dia ambil ya, malah apa tu baik balik Turki. Malah berlaku hari dia lah awak rekan. Nah, dia lah awak rekan. Nah, boleh matikan semua seandainya. Ah tu. Ini nak ayat kata hebat nak orang pandagon ini dan satu jihad juga. Nah, boleh mati hak tu dah. Siapa ke Israel kejuk geno. Dia ni tak hidup. Sampai ke kuat yang sorak majlis kat mana dia kata kena. Ada kuat hamah duduk dalam ini. Dia kata ada kuat hamah duduk dalam. Eh, hamah gaji berapa ribu kuat mu ni. Jadi dia suka kata kuat yang tu. Ada kuat hamah duduk dalam lah. Kita tu kena mampuh kau ni. Eh, mampuh ni. Kerana besi pagar dia saat ni. Uyik-uyik tekuh yang ketung musing lalu dah. Alat kelong yang musing serim. Itu benda yang perum selalu dah. Eh, tapi kena tak hidup ni. Sampai ke suka kata hamah duduk dalam. Aduh, ha, mengikut musyawarah hak ke majlis ke amanah kuat dia. Nah, aduh. Ha, maka Turki tak ada royak berita ni kepada siapa. Senyap. Dah ada senyap. Dah, Malaysia pun royak berita tu, baiklah berita itu sajalah. Saya pun baca juga ni. Baca tu baca saja, tak tahu. Kata gambar dia saat ni. Nama dia Muhammad Amir, tak asal. Nah, apa? Maksudnya Turki baru buka. Saya tengok dalam berita, seorang nama Salah Syatah, dia tu baik kecek, dia royak turning lah. Pak. Turki buat terhadap Israel. Dengan seorang bijak dalam komputer boleh tidak boleh menembusi komputer-komputer dalam Israel dan hak akhir sekali ni belum pada hudnah belum pada hak ni deh. Yo surai apa komputer dalam Israel saat itu mampuhkan bahagi ekonomi. Dan barisak-barisak Israel hak besar, hak dok mahai hum sausa tu deh. Jatuh lebih rebu tu dong. Dah nak kenak dia. Nah, tu. Tapi Mossad dia cari dia lah. Eh, nak bunuh dia. Tu. Kan ini satu jihad juga. Tu. Dan satu lagi serengih hak ni mematikan
agama Ibrahimiyah. Kita sebut dah sini agama Ibrahimiyah. Yang mana Imerik buat 3, 4 agama, 5 agama duduk dalam tempat tula tu. Mana tu? Agama Nabi Ibrahim saja. Dia agama Nabi Ibrahim. Eh, Islam, Yahudi, Kristian, Buddha, Sikh boleh duduk sekali tempat tula. Eh, mumpuah semaya mau boleh pergi buat hak Sikh boleh. Tu nak ayat agama Ibrahimiyah hak Imerik buat. Tadi. Jadi hak ni tadi boleh memecahkan. Nah, kata mati hak ni Nisa. Lepas tu pecah rahsia hak saya ayat sat ni, perjanjian Qarun 21 sat ni tu pecah rahsia dengan sebab serengge Ghazah hak pergi hak trek ni. Lepas tu nak ayat kata cita-cita Yahudi sebagai nak ada negeri mengikut apa ni nubuah Asy'iyah. Nah, Asy'iyah sat ni tu seorang nabi Bani Israel. Dia kata, kata suatu hari kamu akan jadi ada satu negara yang kamu akan boleh buat negara. Kalau mudah tak kena, negara muhcur. Lepas tu, dia kata, kata apa ni? Dia kata, tak jaya lah ni. Moga, apa ni, serai di Ghazah saat ni. Nah, jadi, dia nampak kata, hancur lah. Tak jaya Asy'iyah tu royak kepada mereka. Lepas tu, memecahkan kekuatan hak dakhili, kekuatan kuat parti Fatah hak lek sultan Palestin saat ni nya, sehingga kuat majlis keamanan sultan ni dia kata ke Mahmud Abbas, dia kata aku nak wi masa kau kuat mumbi kepada presiden, bila kau mu nak royak kata boleh dah kita nak difak nak jaga diri kita kata supaya Yahudi jaga diri dia lah ni, kerana mereka dah kena serai daripada tahang Israel. Eh, lah ni yang masuk dalam mukhayam balutah dah sampai ke hancur bi batah-batah yang sodok dengan yang dicaku dengan kereta dia sampai ke hancur nak jalan pun tak boleh. Nah, yang gi kacau situ tu, patu yang nak igak siapa, yang nak bunuh siapa boleh dalam tempat kerajaan Palestin tu. Dan kerajaan Palestin buat apa tak boleh, nak lari pun tak boleh, nak sekat pun tak boleh. Hanya sebab apa? Sebab menteri luar Amerika dan belengkang saat ini dia mari bisik dah dengan Mahmud Abbas, presiden sultan Palestin sekarang learning. Eh, dia kata setelah mana Hamas tu baik ni di Ghazah ni duduk bawah kerajaan sultan Palestin ya. Duduk bawah mung lah. Nah, munduk dia tekah wedak buat ni, munduk dia sah kata gapo. Makanya dia sungguh learning bisu dia. Nah, bisu. Dan insya-Allah tu saya tarik sampai ke mulut dia tu tak ada insya-Allah jahit dia tu habis. Bisu situ. Nah, tu. Lepas tu orang panggil kata pemberita hak sokong Yahudi mati. Nah, tak timbul. Tak boleh nak kata gapo karo kuat dia. Nah, lepas tu boleh menghidupkan roh jihad semula. Orang kenal Palestin dan roh jihad akik semula. Parti dalam Palestin tu akik semangat jihad habis. Hak berhenti lama mana dah setelah mana dok makan gaji Israel. Nah, dok makan gaji Israel mati jihad. Patutlah ni hidup semula ni jihad ni. Bawa-bawa Hamas serai saat ni jadi hidup kelik semula jihad. Lepas tu negeri Palestin naik semula dalam dunia dan juga perasaan syuur, perasaan kesatuan ummah saat ini timur dalam dunia, terutamanya umat Islam. Semerata tempat ambil daripada Jakarta sup sampai kepada Morocco dan Mauritania. Lalu ini pakat akik nama Palestin, Palestin, Palestin berlaku. Jadi ada perasaan itu. Dan juga timur yang paling zahir sekali, saya panggil kata insaniah, peri kemanusiaan terhadap tawai peri. Yang mana Hamas buat, siapa kedua orang daripada Israel yang tua tu baik saat ni tu dah. Dia tu baik ngaku cerak-cerak. Kata Hamas buat kepada dia paling baik sekali. Eh, supaya dengan aku duduk di rumah dah. Dia makan pun, supaya kita makan, supaya dia makan. Dia cara wihubat, orang sakit duduk dalam. Kalau dia tahu saat ni tu, dia tak bomo sore-sore-sore-sore. Bomo cara kepada tahu apa dia. Dia kata, sebab tu kau yang tubik tu, pemberitahuan tanya kata, mu tubik kau Hamas lepas saat ni tu. Gana mu salah dengan dia? Dia kata kuasa pu hati sungguh dia buat kat aku. Ku duk ada tahu apa ke. Aku duk khamak kata ku mati hati lembut dah. Ku tu baik hidup ni. Ku tak ikut terima kasih kena dia. Ya baik. Tu tak pemberita Israel tu baik tua iklam. Pemberita Israel dia kata, "Oh, dia kata tak ada kita berita tu. Dia kau kuat berita dulu." Dia mau kuat berita saat ni tak pandai nak jaga akhlak perai teh. Kalau buat tu, kalau buat lagu tu, dia kata. Nah, kerana dia mau ni saya bahak baik. Nah, kata dia duduk dalam keadaan baik, duduk di bawah, duduk di dalam tahu apa yang saat ini. Lepas tu, kembalikan amal harapan kepada orang yang duduk dalam grup Israel, daripada rakyat Palestin yang duduk dalam grup Israel, bahawasanya mereka tak ada harapan boleh tubik. Nah, ada seorang itu masuk grup 10 tahun.
Eh, lah ni umurnya 27 tahun. Duk dalam keadaan kriak tak ada roh dah dia tu, duk dalam gok sebut mek daripada 10 tahun tu dia duk dalam gok peribadi sorang dia tu deh. Tak ada boleh tengok siapa berapa mek di 10 tahun sampai 27 17 tahun. Lah dia duk sampai ke hari ni lah tanai kuam dia minta suruh duk luar tidak boleh lagi duk luar pada gok. Luar duk ramai-ramai. Tak boleh duk lagi. Allahu akbar. Ndak ayat paling soleh soleh. Perempuan banyak mana perempuan orang ahli Palestin duk dalam gok bekok habis muka-muka. Lah tubik reyok gigi, tubik reyok kain mulut kena-kena katak demo. Lah, lepas tu kuat lagu mana? Pakak ni ni tufan aqsa ni we harap kepada mereka ni ni kata boleh tubik. Hari ni boleh tubik sungguh. Lah, hari ni boleh tubik dulu. Dulu ke Hamas igak seorang tahan Israel nama dianya Shalit. Apabila Hamas Israel tu minta kepada Hamas suruh lepas Shalit, Hamas kata aku nak lepas tapi mu kena lepas habis orang aku duk legok. Maka sebelum pada nak lepas tu dah, ya igak orang Palestin igak dah. Siapa kau banyak duk dalam ni. Hamas kata ya igak apa yang banyak nak ni tu dah. Ah muka kita minta lepas dah ni, ya igak apa? Apa yang igak cukup 1000. Ya nak ayat orang dia sorang tu, nyawa orang Islam sorang nak berbanding dengan nyawa dia tu deh. Eh tu nyawa orang dia sorang banding dengan nyawa orang Islam 1000 orang Islam. Mana tu lepas Syalik sorang dia lepas 1000 tu baik daripada duk. Baik tak tu? Nak ayat tu maha orang dia. Deh. Ha tu. Patut hak ni pun Hamas hewat lagu tu juga ni. Dia kata, aku lepas hak ni ni, mau lepas habis orang duduk dalam gok. Atau kita nak ingat deh, ketua Hamas lah ni tu. Hodok perang besar-besar lah ni tu deh. Tubik ke tukar dengan Syalik tu dah. Deh, Yahya Sinwar, tua hak tua kesam. Bahagian askari Yahya Sinwar tak ni ni. Deh, dia tubik gok tegah tu. Lepas tu Abu Ubaidah hodok kecek ni. Dia tubik gok tegah tu juga tu. Tegah tukar dengan Syalik tu. Eh, dia masuk gok koh umur dia 30 tahun. Koh Ahmad Yasin dokdo lagi. Ahmad Yasin hodok tak kereta tolak tu. Kok Israel berdiri rumah dia mati dia tu syahid. Nah, kok tu dia jihad dengan lidah ya. Lidah dia kecek pak orang hak semangat habis. Nah, tapi kena berdiri juga. Nah, kerana dok tak kesi pun. Nah, dia masuk gok katu Abu Ubaidah tu baik lah ni umur dia 90 tahun, 30 tahun dah. Lah ni umur dia 90 tahun, kok tu baik dok kecek pakak, kok tudung bibir tu ya. Kok tudung mata tu. Ah, orang panggil tu dia tertubik kek dia lah sebagai wak rancang yang serai hak ni saat ni ni. Eh, sebab tu orang Israel takut kita lepas tubik mak kita kena kutik semula pula. Sebab tu buat berlaku baru ni pergi kutik habis buat difah warbiah buat wisban saat ni hak baru tubik duk lagi kutik bunuh habis. Eh, sebab tu hak nak lepas hak ni pun eh, Wallahualam secara mana kalau mengikut berita-pemberita duk kecek saat ni ni lepas begitu isak yang nak igat ya igat pula. Eh, ayo nak igat pula. Ha tu. Sini nak ayat terbesar yang bagi mereka tu saat ini dan juga ada harap pembesarnya jadi hidup buku Palestin semula dan boleh jadi gapo ni Palestin itu akan terbuka semula kepada rakyat Palestin dan rakyat Palestin hak duduk dalam dunia luar saat ini boleh klik semula kerana mereka lagu mana pun nak klik kepada Palestin. Eh, nak klik kepada Palestin. Lah tu hak paling besar sekali ni orang panggil kata yakin dengan kudrat Allah Subhanahu taala dan yakin apa ni Hamas saat itu buat dengan penuh yakin dengan apa ni Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu taala akan beri kemenangan kepada mereka walaupun mereka sikit kerana mereka pergi dengan iman dan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada. Kalau dia kata, "Oh, Hamas ni buat penduduk jadi nepeh." Jadi nepeh dan penduduk saat ni tu dah kuat. Kita nak mati seorang boleh orang rakyat nak mati. Kalau kita ngaji usul fiqh. Dah kita ngaji usul fiqh. Agama ni Al-Imam Ghazali, Ibn Al-Qayyim, apa ni Ibn Taymiyah, dalam kitab mereka dah agama ni asiasah syar'iyah agama gini. Dah orang panggil tayyib tu baik satu kaidah. Kata apabila dah orang kafir saat ni ni ambil rakyat dia tu sebagai dinding maka bagi orang Islam boleh serai dan boleh bunuh mereka dan juga jikalau lah seteru Islam saat ini dia ambil orang Islam dia buat pagar deh harus bagi kuat mujahidin yang akan membebaskan negara saat ini serai walaupun mati orang hak kafir buat jadi pagar dan dinding saat ini tu dalam kitab usul fiqh. Nah, kami kata dalam
al-masalih syar'iyah, maslahah yang disyarakkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat kata di sini ni kita tak rasa duk ayat kata oh nyanyo ahli Gazah dah. Dak, kita hak nyanyo dan mereka tu mati mati syahid. Dan insya-Allah taala. Itulah dah sikit sebanyak tentang ahli Gazah saat ini dia. Dan dalam perjanjian hak dalam 3-4 hari ini orang panggil kata perjanjian untuk nak lepas gapo ni gapo semua saat ini dia. Orang panggil kata 4.24 boleh sebelah eh, pukul 7 pagi pagi tadi eh, pagi tadi pak kita pada pagi tadi pak dia nah eh, pagi pak dia saat ini dia ni pagi dah eh, pagi dah pak dia jadi 4 hari eh, orang panggil kata daripada pagi Jumaat eh, berhenti segala peperangan dan dua-dua pihak ya dua-dua pihak berhenti peperangan dan kapal tubeh pun tak boleh tubeh dalam Gazah tu sama sekali eh, dan serengai pun diberhenti semua eh, kalau nak tubeh pun sekadar kata nejer sehari ya. Kapal tubeh saat ini tu musim tu sekadar nejer sehari eh, ambil pada pukul 10 pagi sampai ke pukul 4 petang dan juga pasti kena lepas 3 asra Palestinian 3 tawai Palestin daripada perempuan apa ni orang panggil tetawai perempuan dan budak nah apa ni setiap bagi setiap seorang daripada kuat Yahudi seorang Yahudi 3 orang Palestin eh 3 orang Yahudi apa ni 3 orang Palestin seorang Yahudi dan juga dalam masa 4 hari saat ni ni boleh lepas 50 orang Yahudi nah daripada perempuan dan budak-budak kecil yang 19 tahun eh 19 tahun dan juga akan masukkan dan akan mengizin masuk 200 lori daripada bahan-bahan makanan dan pertolongan dan bomo pesakit pada setiap tempat dalam Gazah dan juga dan diizinkan masukkan 4 lori daripada 4 bukan lori 4 kereta minyak kereta minyak tu daripada minyak dan juga gas masuk pada setiap apa ni tempat dalam Gazah. Satu hak perjanjian ni. Perjanjian ni 4 hari dalam masa 4 hari ni. Mana tu? Sore Yahudi 3 orang. 3 orang tu budak tino. Kena wei ada dalam 3 orang tu. Kerana budak ramai benar. Dah budak ramai benar. Hak yo ingat. Insya-Allah 50 orang ni 50 kon 3 duit apa? Dah 100 gapo ni 115 orang. 150 orang. Nah, boleh tubik daripada gapo ni duk insya-Allah taala tahu apa ya. Baru 50 orang ada 200 orang lagi. Orang Israel ni ada 200 orang lagi. Hak ni memang kita politik perang, al-harbu khida'un. Perang ni makidah gapo ni tipu daya dalam perang. Insya-Allah taala sama-sama kita tu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala beri pertolongan kepada saudara kita ahli Gazah nah dan orang panggil kata pertolongan yang sangat-sangat kita boleh menyukakan hati kita dan boleh menggembirakan umat Islam seluruh dunia kerana serengai saat ini tak ada umat Islam dalam dunia ni rasa sedih rasa suka belaka dan siapa hak pandai arak saat ini kalau nak tengok rad orang panggil kata ulama hak dok rad ulama madkhali saat ini dia buka dalam YouTube dia tulis hadmul ma'bad tulis hadmu al ma'bad orang pandai arak dia dengar dalam tu gapo ni seorang Mesir dia dok rad fikrah hak buat madkhali saat ini lagu mana so 2-3 banyak sekali dia kecek dalam tu kita boleh faham tentang hatu maka akhirnya marilah kita sama-sama berdoa kepada ahli Gazah kita supaya Allah Subhanahu taala beri pertolongan kepada mereka dan kita banyaklah hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita kena ingat kata hasbunallah wa ni'mal wakil saat ini satu pahala untuk kita dan orang panggil kata dan pertolongan bagi saudara kita hak lemah dalam dunia ni. Mungkin ahli Gazah saja hasbunallah wa ni'mal wakil ni. Bagi ahli muslimin semua hak duduk dalam dunia ni duduk dalam kena zalim kepada orang kafir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita kena ingat benar ayat ni. Patut kita kena buh yakin dalam hati kita. Kerana ayat Quran ayat ni turun tu dalam hening dah.
Dah dalam hal ni dah keyakinan duduk sini ni dah. Tu maka kita tu banyakkan hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita kata dalam sembahyang pun boleh, dalam rukuk pun boleh, dalam sujud pun boleh. Dan kita boleh kata berdoa berdoa lagu ni. Lepas tu rasanya dia mau apa gapo ni musallat atau apa pun duduk di sini tu rasa ingat dahlah hasbunallah wa ni'mal wakil ni kerana banyaknya boleh hadir para-para imam duk baca dalam kunut saat ini dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Falastin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Falastin. Allahumma ya qawi ya aziz ya zal jalal wal ikram ya zal jalal wal ikram ya muntaqim intaqim li ahlina fi Gaza bi rahmatika ya qawi ya aziz hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma shattit shamlahum, Allahumma shattit shamlahum wa farriq jam'ahum waj'al tadbirahum fi tadmirihim wa kharrib bunyanahum wa baddil ahwanahum wa qarrib ajalahum wa qata' a'marahum wa shghilhum bi abdanihim wa khudhhum akhdh 'azizin muqtadir. Allahumma ya wali wa ni'matina wa malazi wa malazuna fi kurbatina اجعل ما نحذره ونخافه بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصر المجاهدين في فلسطين وانصرنا عليهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب يا رب الأرباب ويا مهيئ الأسباب. هيئ للمجاهدين في فلسطين ولنا من أمرهم وأمرنا رشدا يا الله يا قهار يا قهار يا جبار يا جبار. اهزم الصهاينة ومن شايعهم ومن عاونهم يا الله يا قهار يا جبار. كالهكالهك buat Yahudi dan siapa yang menolong mereka fa innahum la yu'dizuna kerana mereka tidak boleh mengalahkan kamu ya Allah. Ya Allah kalahkan mereka dan perhimpunan mereka dan berilah mereka itu berundur daripada peperangan ini ya Allah. Allahumma ya Allah la tarfa' lisahayna wa awliyaihim fil Quds wa fi Falastin raya wa la tuhaqqiq lahum fi Gaza wa Falastin raya. Allahumma aghith ahlul Quds, Allahumma aghith ahlul Quds wa ahl Gaza wa ahl Falastin. Allahumma اشدد أزرهم، اللهم ربط قلوبهم، اللهم انشر السكينة والطمأنينة في قلوبهم، اللهم أنزل عليهم دفءا وسلاما وأمنا وأمانا، اللهم تقبل شهداءهم واشف مرضاهم وصبر المصابين والسكالى والأوارمين واليتامى. اللهم ارحم الأمهات السكالى منهم والأرامل. اللهم ارحم شيوخنا ركعا وأطفالا رضعا وشبابا سجدا. اللهم عليك بالصهاينة المعتدين ومن والاهم وساعدهم. اللهم شتت شملهم وبدل قوتهم وفرق جمعهم. اللهم أرنا فيهم آثار وعجائب قدرتك. اللهم ازقهم شر ممزق يا رب العالمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم لا ترفع لليهود في فلسطين والقدس وغزة راية ولا تحقق لهم في فلسطين غاية. اللهم أفرحنا، اللهم أفرحنا وأسعدنا بنصر إخواننا على عدونا وعدوهم. اللهم إننا فقراء، اللهم إننا فقراء يا الله. kami ini sangat perlu kepada kamu ya Allah، perlu kepada rahmatmu ya Allah. Allah ya Allah kami sangat perlu kepada rahmatmu ya Allah. ya Allah إننا فقراء لرحمتك محتاجون لعونك فإن عجزت أبداننا عن مشاركتهم فاقبل اللهم دعاءنا بنصرهم. يا الله تيمولاه دعاء kami ya kami yang mana kami minta kepadamu ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah supaya kamu beri pertolongan kepada mereka ya Allah. Ya Allah mereka dah putus tangan ya Allah, putus kaki ya Allah, putus kepala ya Allah, tinggal mereka, tinggal anak mereka sendiri ataupun tinggal bujang, tinggal lelaki yang tidak ada suami, segalanya ya Allah berilah pertolongan dan sabarkanlah mereka hidup di dunia ini. Allahumma ya Allah tunggulah kemenangan di atas mereka. Rabbana 'alaika tawakkalna wa binasrika ta'ammalna wa ila babika tawajjahna fala tukhayyib raja'ana. Ya Allah la tukhayyib raja'ana. Allahumma nasruka alladhi wa'adtahu wa 'ibadaka as-salihin. اللهم نصرك الذي وعدته عبادك الصالحين. اللهم نصرك الذي وعدته عبادك الصالحين.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdaka ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.